Kamu yang dulu sering dikasih uang jajan oleh orang tua, ditraktir nonton sama teman, atau dapat cashback dari toko online, pastinya seneng dong dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Itu dia kenapa acara kuis berhadiah di televisi selalu ramai. Sebenarnya, memberi hadiah sah-sah saja. Namun, pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Seperti presiden, wakil presiden, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota DPR, DPRD, anggota TNI, polisi, dan pegawai pemerintah lainnya. Ingat, bukan grafiti, apalagi gravitasi, tapi gratifikasi. Sehari-hari mungkin kita mengenal istilah "uang terima kasih", "uang pelicin", "uang lelah". Dan lain-lain, tapi mau kecil, atau besar, ringan, atau berat, dekat, atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi bagi pejabat negara. Mungkin mendapat hadiah atau tanda terima kasih terasa seperti angin segar. Alasannya sih, ini semua demi menjaga hubungan baik, padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk. Bila tidak dapat menolak, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib segera melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mari wujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id. Klik kpk.go.id gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. divikasi jangan buat bangsa ini sengsara koruptor pasti tertangkap KPK wow kerja Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata. 20 20 20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh... Si korupsi atau jangan buat bangsa ini sengsara koruptor pasti tertangkap KPK. Wow. sekarang pakai kerja.

tertangkap KPK. Wow. kasi

Izin Ibu Irjen, kita bisa mulai acaranya sekarang. Bisa Mbak, saya tunggu, sudah ya. lewat ya. 4 menit. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Grup Head Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan atau Dalam yang access. mewakili, para kepala Satker atau yang mewakili, para peserta hadirin yang berbahagia. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar pengendalian gratifikasi, gratifikasi ditolak Kemenkes berakhlak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya, Juwita, selaku pembawa acara, untuk dapat membacakan tata tertib dan susunan acara pada hari ini. Tata tertib webinar pengendalian gratifikasi yang pertama, acara webinar pengendalian gratifikasi ini hanya diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dengan jumlah maksimal. 4 akun Zoom webinar persatuan kerja. Yang kedua, sangat disarankan bagi kepala satker dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai di satkernya masing-masing untuk mengikuti acara webinar pengendalian gratifikasi ini melalui kanal YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, format nama peserta bisa dilihat di layar masing-masing. Yang keempat, Peserta dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk dapat kesempatan bertanya langsung kepada pemateri. Yang kelima, peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A pada Zoom dan kolom komentar pada YouTube. Pertanyaan terseleksi akan ditayangkan dan dibahas pada sesi tanya jawab. Yang keenam, link form rekam kehadiran dan materi webinar akan disampaikan melalui kolom chat. Yang ketujuh, sertifikat akan dibagikan H plus 14 acara yang akan dikirimkan melalui email. Kedelapan, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Kesembilan, peserta wajib menjaga ketertiban dan kesopanan selama acara berlangsung. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembacaan doa pembuka yang kedua, keynote speech dari Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, penyampaian materi dari para narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, pengumuman karya terbaik dengan tema kampanye anti korupsi. Yang keenam, penutupan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sebelum acara ini kita mulai, marilah sama-sama kita bermunajat bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Master Eko Rahman. Kepada Master Eko, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Juwita. Suara saya terdengar jelas Mbak? Ya, terdengar Pak. Oke, okay, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Narasumber dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK serta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang kami hormati para pimpinan tinggi media, para pimpinan tinggi pratama, kepala satker di lingkungan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili serta para hadirin peserta webinar yang berbahagia. Kalau tadi MC membawakan pantun, saya juga ingin membawakan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Ke pasar Senin beli coklat Belgia. Dihitung semua pakai sempoa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memimpin doa. Bapak Ibu, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan hati kita sebagai tanda bahwa kita ini sangat kecil di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Seraya menengadahkan tangan kita sebagai tanda bahwa sepenuh hati kita memohonkan doa permintaan kepadanya dengan harapan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin. -masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa karimi wa antimi sultanik. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Kami agungkan namamu karena hanya engkau lah Tuhan kami. Hanya kepadamu lah kami bersujud dan hanya kepadamu lah kami bersyukur. Serta hanya kepadamu lah kami panjatkan doa. Ya Rahman Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini Jumat 22 April 2022 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriah. Kami semua berkumpul di ruangan maya ini untuk mengikuti kegiatan webinar pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai ikhtiar untuk meningkatkan integritas kami sebagai ASN Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan pemahaman mengenai gratifikasi agar kami mengetahui. Mana gratifikasi yang dilarang dan mana yang diperbolehkan? Karenanya, ya Allah, ridhoilah rangkaian acara webinar kami ini, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Yang Maha Kuasa, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami untuk berbicara kebaikan berikanlah kepada kami kejernihan pikiran untuk menerima karunia ilmu yang bermanfaat. Serta kuatkanlah tekad kami, para ASN Kementerian Kesehatan, untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang dimulai dari setiap diri dan institusi kami. Ya Allah yang maha mengetahui kami sepenuhnya sadari gratifikasi adalah akar dari korupsi yang tidak mudah dihindari di lingkungan kami. Sehingga berilah kami kekuatan untuk berjalan di jalanmu yang lurus dengan berani menolak dan melaporkan setiap gratifikasi yang kami alami. Untuk itu, Ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayahmu. Berkailah kami selalu dengan takdirmu, dan jadikanlah hati kami selalu bersyukur atas nikmat karuniamu. Allahumma arinal haqqa haqqa, warjuknat warinal batila batila tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya khasana wa fil akhirati khasana wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil unsati amma yashifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Master Eko. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Sekaligus kami mohon untuk kesediaan Ibu Irjen untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Murti Utami, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya. Salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati, uh, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK yang hadir di sini, mewakili diwakili oleh Bapak Sukiarto. Dan saya hormati Pak Albert dan seluruh uh, Inspektur, ya, seluruh JPT Pratama yang juga berkesempatan hadir, ya. para narasumber yang juga akan diisi oleh Pak Dede dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dan yang tentu saya banggakan semua para ASN, ya, para ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan silakan slide nya di show saya. Okay. Uh, saya diminta untuk memberikan beberapa apa ya point ya note untuk menyampaikan bagaimana kondisi kita saat ini ya Indonesia berkaitan dengan korupsi kemudian apa sih yang akan kita lakukan dan mari kita bersama sama Ya, memberantas korupsi ini melalui uh, menolak ya, dari gratifikasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya akan mulai mengawali kondisi sekarang. Kita ketahui pada tahun 2019, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia, Ya, ini, sudah mencapai atau mendapatkan skor 40 dari nilai 100 yang tertinggi. Posisi rankingnya seperti apa gitu ya. Kami atau Indonesia berada di ranking 85 dari 180 negara. Itu di 2019. Ternyata pada tahun 2020 dilakukan kembali survei terhadap persepsi korupsi nilai Indonesia turun ya, turun tiga poin menjadi 37 ya, dari nilai skor tertinggi adalah 100 menempati posisi 102 dari 180 negara ya. kalau disetarakan ya posisi Indonesia yang begitu kaya begitu besar Negara kita negara yang sangat besar dan kita banggakan, masa disejajarkan dengan negara Gambia. Silakan Bapak Ibu lihat negara Gambia di sebelah mana. Lihat penduduknya, lihat kekayaannya, alamnya, diversity negaranya, seperti apa sangat kecil. Itu adalah indeks persepsi. Di tahun 2021, BPS juga melakukan sebuah survei indeks perilaku anti korupsi. Dalam uh, yang dipublikasi oleh BPS pada tahun 2021, posisi kita menduduki skor 3,88, lebih tinggi, alhamdulillah dari skor 2020 3,88. Nah ini peningkatan ini Uh, karena apa? Ternyata dari survei tersebut memperlihatkan bahwa persepsi dari anti korupsi di masyarakat itu juga sudah mulai meningkat, mulai baik. Ya. Meskipun demikian, meskipun demikian, walaupun sudah mulai baik, tetapi dalam beberapa pertanyaan survei tersebut hmm. atau kondisi yang kita lihat sekarang keseharian, ya, bahwa masyarakat itu jadi mulai uh, melihatnya permisif ya kayaknya uh, apa ya perilaku korupsi itu sesuatu yang ya yang bisa ditoleransi atau wajar-wajar saja contohnya nih ya kita di kesehatan <tuh> di kesehatan misalnya <tuh> seseorang gitu ya ingin masuk ke rumah sakit Nanti rumah sakitnya mengatakan, oh penuh kamarnya, gitu ya. Kamarnya full, tidak ada kamar. Tapi nanti keluar sebentar, gitu ya, keluarga pasien didatangi oleh seseorang mengatakan bahwa saya bisa ngurusin kamar, mau saya bantu, gitu ya. Nah itu itu bagian dari sebetulnya adalah perilaku korupsi, gitu. Nah masyarakat itu merasanya ya emang harus lewat calok, gitu. Loh. Nah itu 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 nggak benar, nggak benar. Ya, jadi uh, permisif ini sebaiknya tidak tidak menjadi bagian dari keseharian kita ya di dalam uh, penanganan perilaku anti korupsi. Itu saya berikan contoh uh, beberapa hal. Tidak hanya di rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta pun juga demikian. Nah, hal lain, teman-teman sekalian ya para saudara. -saudara anti corruption clearing house dari KPK itu juga memberikan informasi bahwa kita atau eh, apa ya tindak pidana korupsi di kementerian dan lembaga itu banyak dilakukan oleh atau yang di, di, di kasus yang ditangani oleh KPK itu terjadi pada pejabat eselon 1, 2 dan 3. Baik itu di pemerik, di kementerian dan lembaga maupun uh, di uh, pemerintah daerah itu ada 199 kasus, ya. ini menempati posisi uh, posisi ketiga tertinggi ya, setelah para anggota legislatif baik di pusat uh, daerah maupun dan ini juga termasuk swasta. Ya. Nah, bapak ibu next. Presiden pada tanggal 9 Desember pada hari Anti Korupsi Tahunan, ya, dengan keadaan pandemi seperti ini, ya, peluang untuk melakukan korupsi itu sangat besar, sangat besar. Kenapa saya mengatakan sangat besar atau sangat tinggi? Karena dalam era pandemi itu banyak peraturan peraturan yang cukup dilonggarkan, ya, cukup dilonggarkan. Karena kita harus menyelesaikan pandemi ini dengan cepat. Kita sendiri tidak pernah tahu pandemi akan berakhir kapan. Jadi responsif dalam penanganan pandemi ini cepat, harus cepat. Sehingga beberapa peraturan pun juga akhirnya akhirnya juga dilonggarkan sedemikian rupa. Misalnya pengadaan PBJ bisa dilakukan ya, tanpa sebuah penelangan, karena ini harus memiliki urgensi ya yang berkaitan dengan tingkat keselamatan. Jadi ini sesuatu hal yang yang terjadi di era pandemi saat. Nah, beliau mengatakan bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime ya, yang mempunyai dampak luar biasa sehingga beliau menitipkan kepada semua ya mulai dari apit baik apit di inter, di kementerian lembaga maupun di pemerintahan ya dan pengawas dan pengawas lainnya, ya, atau APH, ya, bisa juga di situ. Jadi kita harus menanganinya dengan dengan yang luar biasa. Nah, kalau bapak ibu tanya extraordinary crime itu apa sih? Jadi sebuah sebuah kejahatan yang memang di luar dari apa ya, sesuatu hal yang extraordinary tidak biasa. Dan ini yang yang kita bisa infokan adalah bagaimana Tindak pidana korupsi ini sangat berdampak pada seluruh program pembangunan atau berdampak pada kualitas dari masyarakat sendiri. Jadi tidak memperbaiki masyarakat itu menjadi lebih sejahtera, tapi masih atau membuat malah masyarakat menjadi lebih susah. Nah ini 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 adalah pengertian dari extraordinary. Nah ini kita tidak mau terjadi, ya, tidak boleh terjadi. Saya atau kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selalu menjaga bagaimana caranya ya supaya kita semua menjaga Kementerian Kesehatan. Menjaga APBN yang tidak sedikit ya Bapak Ibu yang digelontorkan di Kementerian Kesehatan. Kita tahu tahun lalu saja ya uang negara yang dititipkan di Kementerian Kesehatan itu sebesar 240 triliun. 240 triliun itu bukan angka yang kecil, uangnya itu banyak banget gitu ya. Dan kita harus bisa uh, apa ya, memanfaatkan anggaran itu memang harus langsung bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Salah satu contoh ya Bapak Ibu, uang anggaran yang begitu besar, hampir 30% adalah untuk pembiayaan uh, pasien COVID. Ya, pelayanan atau perawatan pasien COVID terutama terjadi pada tahun lalu di pertengahan tahun 2021. Bagaimana angka Delta itu meningkat. Bapak Ibu juga sekarang saat ini menerima vaksinasi itu juga dari anggaran APBN. Jadi inilah uh, yang kita sekarang punya ketahanan imunitas, ya, memberikan imunitas, memberikan dampak yang baik pada masyarakat yaitu adanya imuniti ya, terhadap virus-virus. Uh, atau virus COVID yang sedang berkembang. Nah inilah yang harus kita jaga, pemanfaatan anggaran sebegitu besarnya itu bisa memberikan dampak negatif. Sehingga penanganannya juga harus extraordinary. Nah, pada saat penanganan tentu kami atau kita semua harus seluruh melibatkan para APIP ya. dan hal lain yang sebetulnya penting adalah transparansi. Ya, transparansi. Saya tidak akan mengemas terlalu banyak di situ, Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan coba mulai uh, sedikit meruncut ya. Next, uh, saudara-saudara, kita tahu tak akhir tahun lalu ya uh, KPK sudah meluncurkan sebuah survei penilaian integritas. Ya. Survei penilaian integritas ini dilakukan terhadap 640 uh, kabupaten, uh, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi ada 98 kementerian. Kita di 2019 dari 2016, 19, 2020 Kementerian Kesehatan selalu menjadi sasaran ya sasaran uji coba ya atau lokus uji coba dari teman-teman KPK. Ya. Dan memang pada saat dilakukan uji coba, angka kita, angka Kementerian Kesehatan, sempat mencapai nilai 80. Ya, cukup baik, sangat baik. Tetapi, apa yang terjadi dilakukan oleh KPK tahun lalu? Ya. Tahun lalu memang agak berbeda, KPK melalui tidak melakukan seluruh kepada seluruh Kementerian Lembaga tidak lagi, uh, tidak lagi uh, memilih lokus atau melakukan uji coba. Jadi uh, KPK uh, memulai sebuah baseline ya baseline. Jadi sebagai angka awal dan mereka teman-teman KPK akan melihat perkembangan dari integritas sebuah organisasi atau unit uh, pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan ini akan lebih baik atau tidak. Nah jadi uh, hasil yang kemarin kita capai adalah uh, dengan nilai uh, puluh 72 oh rata-rata nilainya adalah 72,4. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai 70 78 ya. Sini enggak ada angkanya. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat yang paling tinggi adalah Kabupaten boyolali Yang paling rendah adalah Kabupaten Mambran. Tapi kalau saya coba lihat ini tidak ada di slide saya adalah kalau kita sandingkan di seluruh kementerian lembaga ya teman-teman semua ya kementerian kesehatan tuh ada di paling bawah dari dari 98 kayak nggak paling bawah palingan ya nggak sampai 20 terbawah tapi terbawah gitu kita tuh nggak ada 20 teratas gitu sangat menyedihkan dan ironis sekali gitu ya aduh apa iya sih kita di 20 terbawah walaupun angkanya di atas rata-rata nasional gitu ya. tapi ini yang membuat uh, apa ya uh, kita harus introspeksi harusnya apa yang terjadi. Nah ternyata next dari hasil survei ini ini saya sampaikan dulu secara umum ya ini hasil survei terhadap uh, sekian ribu uh, sekian ribu uh, ini sasaran yang dilakukan oleh KPK. Jadi semua responden semua responden ya, mengatakan bahwa terjadi korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi, sekian ribu itu, ya, sasaran responden mengatakan semua di tempatnya itu terjadi korupsi. Ya. Terus, yang kedua, 99 dari responden mengatakan bahwa ada penyalahgunaan fasilitas kantor. Ya. Mungkin nanti ada beberapa. Apa, ada beberapa webinar juga nanti kita akan mulai mengupas penyalahgunaan fasilitas kantor itu seperti apa. Bisa tidak akan kupas di sini. Ya. Hal lain misalnya korupsi di dalam promosi atau memutasikan seseorang, ya, memutasikan Sdm kita di lingkungan Itu salah satunya. Karena 99 responden mengatakan ada korupsinya gitu ya. Kemudian ada intervensinya. Di dalam penentuan-penentuan kebijakan, ada intervensi dan suap ya, atau gratifikasi. Jadi ini Bapak-Ibu, suap dan gratifikasi ini hampir 98% mengatakan ada di situasinya. Gitu. Jadi ini yang kami melihat dari hasil yang dilakukan oleh KPK, saya terima kasih ya, KPK bisa memberikan data ini sedemikian baik, sehingga kami harus memperbaiki diri gitu ya. Nah, saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, gratifikasi apa sih? Terus, yang boleh apa? gitu. Kalau saya bilang, gratifikasi, enggak ada yang boleh. Gitu ya, namanya gratifikasi. Gitu, ya? gitu. Nah, jadi, tapi nanti akan dikupas oleh Pak Dede. Ya, nah, next. Nah, teman-teman uh, sekalian, kalau ini adalah chart atau slide yang saya sampaikan khusus di kementerian kesehatan. Dari responden yang yang disasar di, Kemen, di Kemenkes ya, untuk berkaitan dengan sosialisasi, 63 persen mereka mengatakan uh, telah menerima sosialisasi. Gitu ya. Kemudian ini lebih kecil lagi. Ya, kalau dikecilkan lagi, ya pertanyaan-pertanyaan uh, itu seperti apa? Ya. Ini yang sebetulnya yang sangat saya sedihkan. Ya. Jadi 61,9 persen mengatakan lebih uh, apa dia uh, tidak menyedihkan. Mau saya agak ini bagus dia memilih menghindari konflik. Tetapi ini memilih menghindari konflik seperti apa nanti mungkin teman-teman dari KPK juga bisa menyampaikan. Gitu ya. Konflik nggak mau lapor atau apa gitu ya. Ini mesti kita kita kupas juga sebetulnya. Ini saya titip dengan teman-teman di uh, Inspektorat Investigasi. Kupas habis ini data-data ini sehingga kita lebih detail dan fokus di dalam nanti kita memberikan topik-topik uh, seminar kepada teman-teman ASN di MENREGS. Uh, Alhamdulillah 64 persen ya gitu ya sekitar 60 persen ini mengatakan melaporkan tindakan korupsi gitu ya. Jadi uh, adanya whistleblower system, adanya unit pengendalian gratifikasi itu adalah sistem yang dibangun. Tapi kita harus juga memastikan ini termanfaatkan apa tidak. Ini juga bagian dari yang nanti kita akan evaluasi. Nah, untuk pengelola PSSTN, uh, ini yang yang cukup menyedihkan bahwa empat puluh persen ya merasa bahwa yang melaporkan korupsi itu mendapatkan respon negatif. Justru ini yang nanti kita harus bangun. Saya titip uh, Pak uh, Dede maupun narasumber dari KPK bisa menyampaikan bahwa pelapor ini akan kita lindungi identitasnya, gitu ya. Nah ini ini yang justru saudara-saudara kita harus bangun. Siapa yang bisa menjaga kementerian kesehatan kalau bukan kita sendiri, gitu ya. Tentu pelaporan pelaporan ini yang masuk di Inspektora Jenderal atau yang masuk di KPK pasti akan kami verifikasi dulu, gitu ya kebenaran. Jadi yang melapor juga jangan asal melapor. Tentu kita pasti akan melakukan verifikasi. Dan akan kita tindak lanjut. Nah, hal lain ini bahwa dari responden mengatakan, "Ya, enam puluh persen dari responden apa akan mempengaruhi kebijakan, kalau kebijakan terutama promosi mutasi, apabila dekat dengan pejabat." Nah, ya, oh, saya kebalik ya, ini ya tidak mempengaruhi kebijakan. Jadi alhamdulillah 60 ini ini cukup baik menurut saya, ya cukup baik menurut saya. eh uh, maaf ya saya agak terlupa nih, soalnya men shifting ke, apa uh, pikiran saya nggak mudah juga. Nih. Nah uh, alhamdulillah 60 dari responden mengatakan bahwa kedekatan pejabat tidak mempengaruhi dari kebijakan promosi mutasi ini. Dan yang sudah cukup baik juga adalah perdagangan pengaruh, ya, atau trading in influence, ya, bahwa 72 itu responden tidak percaya bahwa keputusan untuk penentuan program itu dipengaruhi oleh pihak lain. Jadi ini adalah kondisi di Kementerian Kesehatan. Namun sekali lagi kami masih merasa, ya, kenapa nilai SPI kami itu 76,8 saat ini ya gitu nah ini yang harus kita perbaiki karena banyak Kementerian Lembaga yang sudah mencapai lebih dari angka indeks 80 nah next teman-teman sekalian ini beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan gratifikasi jadi, yang direkomendasi, yang disampaikan oleh KPK, dan saya terima kasih KPK cukup detail menyampaikan rekomendasi ini juga kepada kami bahwa kita perlu memperkuat sistem pencegahan korupsi. Bapak-ibu sekalian, sistem sudah kita bangun begitu banyak, ada UPG, WBS, kita juga melaporkan LHKPN, LHKS, cuman budaya kesadaran untuk anti korupsinya belum optimal ya kenapa gitu ya karena masih belum ada yang sepenuhnya mau melaporkan ya gratifikasi gitu. kedua ya lhkpn lhksn masih harus disuruh suruh nggak bisa menjadi tanggung jawab individu sebagai pejabat negara ya sehingga nanti diselesaikan di akhir akhir bulan maret sampai akhirnya pada saat mau memasukkan ke online kpk susah alasannya begitu ya karena ditaruh di ujung ujung gitu ya Nah, hal hal seperti ini yang saya sangat tidak harapkan. Mari kita eh, pertama eh, rekomendasi dari KPK adalah bagaimana harus diperkuat ya sistem pencegahan korupsi. Salah satunya eh, rekomendasi yang kedua yang kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu, saya akan terus meminta teman-teman dari Inspektorat Jenderal untuk terus melakukan sosialisasi sebulan sekali, minimal sebulan sekali terhadap atau uh, sosialisasi yang berkaitan dengan anti korupsi ya. dan kita memiliki 144 penyuluh anti korupsi dan saya minta para penyuluh anti korupsi ini juga bisa memberikan sosialisasi anti korupsi ini kepada satker-satker dinas. So. Jadi Bapak Ibu yang pemimpin atau kepala satker lakukanlah penyuluhan-penyuluhan ini ya tanpa harus membayar narasumber Ya, ini ada sebuah tanggung jawab kami dan seluruh penyuluh anti korupsi untuk ber, berkontribusi, ya, berkontribusi, untuk memperkuat kementerian kesehatan terhadap budaya korupsi. Dan hal lain adalah kampanye anti korupsi untuk pelanggan. Jadi, ini, Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting ya, untuk pelanggan. Jadi, kita harus memang berani menyampaikan kepada para media atau kita juga harus menyampaikan kepada para eh, apa, penerima pelayanan bahwa tidak ada, ya, tidak ada lagi eh, apa, eh, uang atau anggaran yang harus di, dikeluarkan. Gitu ya, kalau memang itu semua dilakukan sesuai prosedur, ya, misalnya apa ya, berbeda dengan PNBP ya, nah. Jadi anggaran-anggaran misalnya biaya-biaya perawatan itu memang harus terbuka dan transparan. Jangan sampai teman-teman uh, atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan ini tidak mengetahui berapa sih biaya yang harus dikeluarkan dan apa saja ya gitu. Nah, ini uh, uh, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Ya, kampanye untuk para pelanggan ini sangat Ya, di samping untuk penerima pelayanan, kita juga harus berani menyampaikan kepada para penyedia bahwa kita ya, Kementerian Kesehatan ini akan senantiasa selalu menjaga ya, eh, budaya anti korupsi sehingga tidak ada lagi gitu ya, ya gratifikasi yang harus disiapkan, ya, jangankan diberikan, disiapkan aja jangan gitu ya dan akan akan diberikan kepada satgas atau oknum oknumnya Jadi bapak ibu saya ingin bapak ibu semua untuk memperkuat budaya anti korupsi ini. Nah tentu kita selalu bertanya ya dan saya juga ingin juga mendapatkan banyak informasi. Ini udah cukup nggak sih gitu ya sosialisasi ini? Apa sosialisasi ini bisa memberikan dampak nggak sih kepada bapak ibu sekalian atau pemimpin sarkar? Gitu. Apakah sudah cukup dengan sosialisasi? Harusnya kita mulai mengintrospeksi. Sosialisasi ini penting, sosialisasi ini penting. Tapi apakah bisa membuat perubahan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga harus lihat ini karena ini berkaitan dengan topik notifikasi Saya yakin UPG sudah ada, ya. walaupun saya ketahui dapat informasi tidak semua belum semua satker memiliki unit pengelolaan gratifikasi. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan efektif apa enggak? Gitu ya. pejabat atau pengelola UPG di Satker Bapak Ibu tuh senantiasa menyampaikan enggak sih gitu ya kebijakan-kebijakan uh, terkait dengan gratifikasi? Karena menurut saya ini harus. Jadi sosialisasi akan gratifikasi, sosialisasi akan budaya anti korupsi. Ini tidak bisa semua dilakukan oleh Inspektorat. Semua kepala Satker semua pengelola pengelola apalagi yang bapak ibu sekarang sudah memiliki predikat wilayah bebas dari korupsi ini harus terus mempertahankan satker bapak ibu sekalian menjadi satker yang memang memiliki wilayah tidak ada korupsi gitu ya jadi ini ini sebuah continuous uh, continuous apa ya uh, activity gitu Jangan cuma terus punya dapat penghargaan gitu ya dari menteri atau penghargaan dari Kemenpan RB bahwa bapak ibu satkernya sudah WBK, gitu. terus bangga selesai. Enggak, bukan itu itu, tetapi bagaimana mempertahankan WBK itu. Ya, jadi saudara-saudara, uh, uh, saya titiknya dalam hal ini WBK itu bukan sebagai hasil akhir. Tapi benar-benar diwujudkan, gitu ya. Benar-benar diwujudkan. Saya terutama memang agak skeptis. Terus ada WBK, terus apa, gitu kan? Nah sekarang justru kita harus betul-betul menunjukkan bahwa saat kan sudah WBK harus betul-betul, benar-benar WBK. Ya. Jadi Bapak Ibu ini yang uh, ini yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan uh, rekomendasi BPK, KPK, sorry nah ini strategi pemberantasan korupsi saya tidak akan banyak di sini saya yakin teman-teman dari KPK dan nanti pak dari narasumber dari Pak Dede juga akan mengupas banyak ya oke saya lewati aja ya di sini nah bapak ibu sekalian inilah yang akan kita lakukan di Inspektorat Jenderal sehingga saya ingin sampaikan kenapa demikian di dalam forum ini atau seni apa Vikon hari ini karena kita harus sama-sama berjalan sinergi jadi teman-teman semua kita ketahui kita ketahui beberapa kegiatan yang kita akan lakukan ya dan saya ingin sampaikan bahwa kita akan menilai bagaimana maturitas dari unit penilaian gratifikasi satu di mana uh, sasaran kita adalah uh, 50 persen dari UPG, 50 persen dari satker itu sudah punya unit pengendalian, minimal. Ya. Walaupun saya melihat ini kecil, harusnya kita sudah punya 100 persen. Karena UPG itu itu UPG udah lama banget dibentuk. Tapi saya bingung kalau sampai masih ada satker yang nggak punya UPG. Ya. Kalau saya sebetulnya nih yang bikin slide saya harusnya 100 persen. Udah bukan 50 persen lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita optimalisasikan whistleblower system. Ya, jadi Bapak Ibu, whistleblower system kita memang sudah uh, kita Kementerian Kesehatan menjadi kementerian dari beberapa saya lupa ya, 10 apa berapa kementerian yang menjadi uji coba terintegrasi S dengan kementerian KPK. Nah, mari kita bangun whistleblower system ini di seluruh sangka. Ya, di seluruh sangka. Dan hal lain, Bapak Ibu, sekarang sudah kita lakukan optimalisasi terhadap aplikasi sistem informasi kepegawaian, ya, sistem kepegawaian kita, ya, karena banyak rekam jejak yang kita juga harus kumpulkan. Jadi, Bapak Ibu bekerja di Kementerian Kesehatan, rekam jejaknya juga akan kami terus dokumentasikan di dalam aplikasi. Jadi, mohon dengan sangat. Ya, mohon dengan sangat jangan sampai ada rekam jejak yang tidak baik yang masuk di dalam atau selama Bapak Ibu bekerja di Kementerian Kesehatan. Karena ini akan kami dokumentasikan dan menjadi bagian dari pertimbangan kami, ya, terutama pimpinan, di dalam rotasi, mutasi, dan promosi. Ya. Nah, hal lain, kami juga akan terus melakukan monitoring Ya, terhadap LHKPN dan LHKS. Jadi, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, saya masih melihat kesadaran dari seluruh unit utama, ya, terutama uh, pejabat negara, di dalam melaporkan LHKPN secara rutin. Ini masih harus di, di, diingatkan terus harusnya mereka sudah mulai mengumpulkan di akhir tahun ini, misalnya akhir tahun untuk mulai melaporkan di awal tahun atau di bulan Januari, sehingga Januari paling tidak sudah selesai semua lhkpn dari sasaran kita hampir 1.400. Nah, hal lain ini sponsorship. Jadi ini yang akan juga kita perkuat, Bapak Ibu sekalian, ya. Peraturan atau kebijakan berkaitan dengan sponsorship sudah keluar. Nah, aplikasi ini sudah ada, namun kita harus mulai remajakan kembali. Artinya apa? Ya, KPK dengan Kemenkes itu sudah ada kerjasama saat itu menyusun sponsorship. Ya, membuat aplikasi bersama-sama. Ya, Teman-teman yang memberikan sponsorship dari dunia usaha yang di bidang farmasi, ya, dan al kesehatan memberikan cukup banyak sponsorship terutama untuk teman-teman yang berada di rumah sakit vertikal ya. Ya, mereka melaporkan, saya mendapatkan informasi demikian. Mereka melaporkan ya, cukup disiplin di dalam melaporkan. Tapi sayangnya, ya, sayangnya teman-teman di rumah sakit itu tidak melaporkan menerima sponsorship itu. Nah, jadi ini yang juga nanti akan kita evaluasi, kenapa gitu ya. Harusnya sponsorship itu masuk sebagai bagian dari peningkatan kinerja rumah sakit ya jadi tidak langsung ke individu gitu jadi ini yang nanti kita uh, akan terus tingkatkan atau perbaiki ya berkaitan dengan tata kelola sponsorship nah hal lain uh, di berkaitan dengan uh, uh, pendidikan jadi kemarin uh, kita semua sudah sosialisasi berkaitan dengan e-learning ya jadi uh, dari 144 penyuluh anti korupsi yang ada di Kementerian Kesehatan, sebagian besar adalah para dosen dan para auditor yang bekerja di inspektorat Jenderal. Nah, saya merasa tidak cukup, tidak cukup ya, para AOC atau agent of change yang ada di Saka harusnya mampu ya, bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, apabila e-learning ini sudah dilalui, mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan ya. Dan ini mereka akan tersertifikasi. Jadi AOC-nya tersertifikat sebagai penyuluh anti korupsi atau sebagai ahli pembangun integritas. Jadi kemarin kemarin sudah disosialisasikan ya pada acara yang berkaitan dengan ya, budaya anti korupsi. Jadi ini yang kita akan lakukan berbagai pelatihan pendidikan. Anti korupsi yang akan kita kolaborasikan bersama-sama dengan KPK. Ya, tentu ini tentu ini sangat diharapkan Bapak Ibu sekalian adalah kerjasama kita semua. Ya, kita warga Kementerian Kesehatan. Saya mengajak seluruh seluruh pegawai Kementerian Kesehatan di sini. Ya, mari kita jaga kita punya logo jaga diri jaga teman jaga kementerian kesehatan ya. tapi ini yang harus kita uh, ejawantahkan ya. kita harus tunjukkan dan tentu dalam suasana ramadan di bulan suci ini ini adalah bulan yang kita semua akan selalu ya berusaha untuk memperkuat iman kita ya, dengan ibadah kita ya. nah mari dengan dengan uh, perkuatan iman di bulan suci ini untuk akan terus menjaga kita ya, sampai akhir hayat kita untuk selalu menjadi seorang yang amanah ya, dan selalu mendapatkan perlindungan terutama dari hal-hal uh, ya, uh, yang berkaitan dengan uh, kegiatan korupsi. Jadi ini dari saya, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih Ya, mudah-mudahan uh, webinar ini akan memberikan manfaat banyak ya kepada kita semua dan mari kita selalu terbuka ya terbuka transparan baik di, di dalam Kementerian Kesehatan sendiri maupun kepada masyarakat ya. dan terima kasih uh, saya ucapkan kepada panitia yang sudah menyiapkan uh, webinar ini dengan uh, sebelum saya tutup ini saya disiapkan pantun lagi ini kalau acara uh, budaya anti korupsi mesti kudu pakai pantun gitu ya. Ini para master-master kayaknya juga master Pak ahli pantun. Jadi salah satu dari uh, dapatkan sertifikat kayaknya bikin pantun ya, Pak Andi ya. <laughs> Baik, saya mulai ya. Jalan-jalan ke Bekasi. ke Pulang pulangnya mampir beli alpukat. Kayak gitu. Mari hindari gratifikasi. Berani jujur, itu hebat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat datang Pak Sugiarto. Saya nggak lihat tadi, saya tadi lihat slide saya. Mohon maaf. Terima kasih webinar ini saya buka. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Terima kasih kepada Ibu Irjen atas keynote speech yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, peserta webinar pada pagi hari ini, acara selanjutnya adalah pemaparan mengenai Permenkes Nomor 1 Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan materi mengenai delik dan pelaporan gratifikasi. Sesi ini akan dimoderatori oleh Master Andi Rohman. Master Andi Ruhban, lahir di Tampangan, 5 Juni 1965. Profesi saat ini sebagai dosen lektor di Poltekes Kemenkes, Kemenkes Makassar. Jabatan saat ini juga adalah Ketua Ikatan Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Sulselbar tahun 2020 sebagai pernah juga sebagai koordinator dosen PBAK Pendidikan Budaya Anti Korupsi Pol Poltekesmas tahun 2017 hingga 2022, Ketua DPD GPP Gerakan Pembumian Pancasila Sulsel tahun 2021, Deklarator Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia tahun 2021, Manajer editor Jurnal Kesehatan Lingkungan Sulolipu terakreditasi 1993 hingga 2022 sebagai pengurus forum Pak Prokes, penyuluh anti korupsi profesional kesehatan Kementerian Kesehatan. Baiklah kepada Master Andi Ruhban, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih MC Bu Juwita. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, izin Bu Irjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu namo buddhaya. Wa Salam sehat tanpa korupsi. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu ASN jajaran Kemenkes kita sempat bertemu. Kemarin habis gelap terbitlah terang. Praktek gratifikasi makin benderang. Moderator memandu dari Portekes ke Mengkas Makassar, segera kita gelar paparan narasumber. Melihat sejarah, gratifikasi awalnya pernah juga didengar, dikenal ya. Di zaman rasul, ada Ibnu Al-uddiyah, Al pemungut pajak yang diberikan dengan hadis: "Barang siapa yang diangkat sebagai pegawai dan tidak mendapatkan dan telah mendapatkan gaji, ya, maka apa yang diambil selain dari gaji itu tergolong gulul." Korupsi ini hadis riwayat Abu Daud, ya, Al-Hakim, Ibnu Husaimah. Kemudian, di bumi Nusantara, kita juga ingat ada biksu Itsin yang mencandra atau mencermati betapa pedagang-pedagang dari Champa, dari China, ketika ingin berdagang di zaman Sriwijaya menyerahkan koin-koin itu mungkin sekilas Bapak Ibu kami sapa ada sekitar 228 yang disasar surat dari Ibu Irjen yang hadir di saat ini untuk mengikuti webinar pengendalian gratifikasi dan ini berawal dari adanya perkom ya, peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 2 2019 sehingga PMK 14 2014 berubah atau disempurnakan menjadi nomor 1 2022. Hadirin pada kesempatan ini dua pembicara yang akan kita tampilkan yang pertama adalah Master Dede yang akan membawakan implementasi pengendalian gratifikasi di Kemenkes. Kemudian ada yang Master Sugiarto yang akan membawakan delik dan pelaporan gratifikasi. Baik, mungkin kami perkenalkan langsung biodata Master Dede apakah ditampilkan? Ya, Master Dede Dede Mulyadi, SKM, MKES, CRMP. Beliau lahir di Ciamis, 25 Mei 1973. Akademiknya S1 Kesmas UI 1998, S2 Kesmas UI 2003, dan beliau adalah analis kepegawaian ahli Madya Inspektorat Jenderal Kemenkes dari tahun 2020 hingga sekarang. Beberapa jejak pekerjaan beliau atau jabatan yang sempat disandang, mulai dari kepala bagian program dan informasi itjen kemengkes 2012 hingga 2016 kemudian kabak tu hukum dan kepegawaian itjen kemengkes 2016 hingga 2020 sertifikasi auditor ahli media 2013 penyuluh anti korupsi 2017 hingga sekarang kemudian asesor kompetensi sdm bnsp 2018 hingga sekarang berikutnya adalah Certified Risk Management Professional 2020. Dan sekarang beliau juga adalah Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Profesional Kesehatan yang membawahi ada 144 penyuluh anti korupsi lingkup Kementerian Kesehatan. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu ASN di Kemenkes berkenan bergabung dengan kami. Dan juga Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Itjen Kemenkes serta Sekretaris UPG Kemenkes Republik Indonesia. Baik hadirin, Jumat Agung penuh berkah, jangan berhenti bersedekah. Hari ini tanggal cantik, 0822 Mari kita undang narasumber diiringi dengan doa. Kepada Master Dede, kami silakan. Terima kasih, Mas Randi. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Irjen yang saya hormati, Master Eyang Sugih. Eh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Izin saya share screen. Ya. Hmm. Izin juga saya bacakan pantun Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Budaya anti korupsi harus digelorakan dengan menaati hukum secara utuh. Salam Halo. pembuka, saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hey, kawan sekalian, eh, tanpa berpanjang kata, segera kita mulai eh, pemaparan saya terkait dengan materi Permenkes nomor 1 tahun 2022 tentang pengendalian jati di lingkungan Kementerian Kesehatan. Permenkes ini terhitung baru, namun sebetulnya gitu ya, prosesnya ini eh, cukup panjang. Ya, karena pada saat pembahasan itu sudah dimulai sejak 2020 sebetulnya hanya memang beberapa hal yang menjadi apa fokus kita agar pembahasan komprehensif sehingga melibatkan banyak pihak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya punya waktu berapa lama Mas Randi? Izin. 25 sampai maksimal 30 menit Mas. Baik, mudah-mudahan tidak sampai melewati izin. Saya uh, izin uh, pertama mungkin menyampaikan latar belakang ya kenapa kemudian Permenkes ini uh, lahir gitu ya. Yang tadi disampaikan bahwa uh, pertama undang-undang KPK sendiri uh, sudah terjadi uh, apa perubahan dengan terbitnya undang-undang KPK nomor 19 2019 tentang KPK. Ini menjadi latar belakang kemudian terbitnya uh, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 2000 19 tentang pelaporan gratifikasi dan selanjutnya juga tentang mekanisme pelaporan dengan adanya aplikasi Gol yang sudah diupdate terakhir juga menjadi latar belakang lahirnya peraturan yang terbaru dari Kemenkes. Kemudian terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Itu saya kira yang latar belakangi kenapa kemudian Permenkes 1 ini harus lahir begitu ya. Nah eh saya coba bandingkan saja supaya memudahkan begitu ya. apa sih poin-poin perubahan dari Permenkes sebelumnya, Permenkes 14 2014 dengan Permenkes 1 2022. Secara substansi itu di Permenkes lama itu ada 6, sementara di Permenkes yang terbaru itu ada 12. Jadi memang ada banyak penambahan dan poin-poin yang berubah saja mungkin yang akan saya bahas begitu ya ada di poin 4 bagaimana penetapan status gratifikasi, kemudian di poin 6 hak dan perlindungan pelapor, berikutnya sanksi penghargaan, pengawasan, pembiayaan, dan deklarasi anti gratifikasi. Poin-poin yang lain relatif lebih apa relatif tetap begitu ya, tidak ada perubahan. Berikutnya untuk ketentuan umum juga terjadi perubahan begitu ya dari tujuh poin menjadi 12 poin. Yang berubahnya apa gitu ya? Di peraturan lama tidak dibahas terkait dengan pengertian bagaimana apa itu penyelenggara negara. Di peraturan baru kita bahas. Kemudian bagaimana pengertian KPK, kemudian kedinasan berlaku umum, rekan kerja, penerima gratifikasi dan pelapor gratifikasi. Jadi itu poin-poin perubahannya. Berikutnya di Permenkes 14 itu ada dua hal yang menjadi pembeda dengan Permenkes yang sekarang di yang lama itu terdapat kategori gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dianggap suap. Jadi dulu masih dikenal istilah itu gitu ya, Master Segi juga mungkin ikut apa membahas waktu itu ya di Permen 14. zamannya nah, memang seperti itu. Kemudian sekarang eh, tidak ada lagi. Ya, berikutnya gratifikasi yang tidak dianggap suap juga tidak diatur batas eh, nominalnya. Sehingga memang kadang menimbulkan eh, apa eh, beda persepsi di lapangan. Nah, sekarang sudah lebih jelas lagi untuk perubahan yang di Permenkes uh, dua apa nomor 1 2022 yang diatur sebetulnya merujuk ya kepada batas nominal yang ditetapkan di uh, Perkom 2 ya 2019. Itu pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, uh, akikah, baptis, mitanan, potong gigi dan upacara adat lain dengan batasan satu uh, juta per pemberi. Nah ini juga uh, cukup jelas saya kira uh, untuk apa kita semua ya. Nah yang lalu di Permenkes tidak ada uh, batasan ini. Kemudian uh, yang kedua pemberian sesama rekan kerja, gitu ya. Ini juga ada batasan tiga uh, ribu uh, per orang sekali memberi. Nah tapi dalam durasi setahun tidak boleh lebih dari satu uh, juta. Jadi ini uh, lebih jelas. Kemudian berikutnya pemberian sama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, gitu ya, atau alat tukar lain. Jadi tidak tidak dalam bentuk uang atau dalam bentuk voucher, begitu ya. Terkait kedinasan paling banyak sebenarnya dua ratus ribu atau total dalam satu tahun tidak melebihi satu juta. Nah berikutnya mekanisme pelaporan ini juga diatur. Kalau di aturan yang lama itu ada tahapan pelaporan dari UPG unit kerja atau satker ke eh, eselon 1 gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi jadi dipangkas birokrasinya karena memang sesungguhnya kedudukan unit penggelaran gratifikasi yang ada di satker dan di unit eselon 1 itu secara ya yang eh, Kemenkes yang berbeda karena Kemenkes itu mengkoordinir seluruh gitu ya, seluruh Kemenkes. Sehingga nanti eh, apa mekanisme pelaporannya menjadi eh, pegawai bisa lapor ya ke eh, KPK langsung begitu atau ke UPG tetapi eh, karena sudah online relatif sebetulnya eh, lebih mudah sekarang bisa langsung ke KPK. Paling eh, ada beberapa pelapor yang menitipkan misalnya eh, mereka menerima eh, dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang kemudian menitipkan barangnya ke kami ke UPG di Kemenkes sehingga kami akan eh, apa simpan. Begitu eh, surat penetapan KPK sudah terbit maka eh, dieksekusi begitu ya nah itu poin pentingnya kemudian yang terakhir untuk perubahannya itu di permen cash yang sekarang itu tidak ada lagi pengaturan tentang sponsorship karena waktu lalu di permen cash 14 itu ada pengaturan sponsorship karena memang belum terbit permen cash 58 ya jadi sekarang sudah terbit permen cash 58 2016 yang khusus membahas tentang sponsorship maka pembahasan di permen cash1 di, diadakan Nah, berikutnya eh poin penting lain untuk perubahan terkait dengan tugas fungsi UPG itu di yang Permenkes lama hanya 9 poin, sekarang ada 13 poin. Dan perubahan yang paling signifikan adalah di Permenkes sekarang diatur terkait dengan laporan penolakan. Nah, kalau yang lama hanya laporan penerimaan saja. Nah, sekarang laporan penolakan pun ada begitu ya. Ini untuk perubahan di tugas fungsi UPG, kemudian ada juga fungsi pemeliharaan barang gratifikasi karena mencermati perkembangan di lapangan. Memang tadi yang saya sampaikan banyak juga pelapor yang menitipkan barangnya, sehingga ini perlu diatur. Jadi demikian untuk apa tugas pokok dan fungsinya dari unit pengelolaan gratifikasi. Nah. Berikutnya di Permenkes 14 tidak terdapat pasal hak dan perlindungan pelapor begitu ya atas penetapan status sertifikasi serta tindak lanjut. Di Permenkes yang terbaru sekarang itu ada pengaturan terkait hal tersebut sehingga menjadi lebih jelas untuk dipedomani. Nah, Bapak sekalian, mungkin sedikit dibahas terkait dengan babab yang memang berubah saja untuk memperjelas tadi Pelaporan ya, pelaporan itu maksimal sampai sekarang tidak berubah ya. Untuk lapor KPK itu maksimal 30 puluh hari kerja, jadi tahapan-tahapan yang ada di Kemenkes itu lebih dipangkas sebetulnya. Jadi bisa lapor ke UPG Kemenkes itu 10 hari saja. Nanti UPG Kemenkes yang melanjutkan KPK atau bisa langsung gitu ya. Ini poin untuk pelaporan, kemudian tadi disebutkan juga hak bagi pelapor ya itu. Hak bagi pelapor itu adalah memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajiban dalam pelaporan gratifikasi. Jadi kalau seseorang melaporkan gratifikasi itu bisa meminta penjelasan kepada UPG terkait hak dan kewajibannya apa saja yang diatur dalam permenkes ini. Kemudian memperoleh informasi dari UPG terkait perkembangan laporan. Jadi bisa memantau laporannya sudah sampai mana, apakah dalam proses verifikasi, apakah sudah ditetapkan apakah harus dieksekusi misalnya untuk di store ke kas negara atau di disampaikan barang-barang barang ke KPK. Kemudian berikutnya hak berikutnya bagi pelapor adalah memperoleh perlindungan. Ini ada di bab 5 dan pasal 11. Nah, kemudian perubahan berikutnya pengawasan dan perlindungan bagi pelapor itu terkait dengan kerahasiaan tentunya gitu ya. Kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan itu kita jaga. Kecuali yang bersangkutan memang tidak masalah, karena untuk pelaporan gratifikasi ini ada juga yang memang dipublis, begitu ya. Ketika misalnya seseorang mendapat penghargaan, ya mungkin nanti Mas Sugi akan menyampaikan bagaimana di KPK itu ada apa namanya penghargaan atau reward bagi pelapor pelapor gratifikasi. Nah, kemudian perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan gratifikasi. Jadi, ini juga kita lindungi. Kita punya kerjasama, gitu ya, Inspektorat Jenderal dengan LPSK. Jadi, kalau ada kasus-kasus yang memang perlu apa pengamanan, perlindungan, tentu kita akan bekerjasama dengan lembaga terkait. Gitu. Nah, untuk sanksi atas kewajiban pelaporan juga bahwa disampaikan dalam permen ini pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan oleh pegawai atau penyelenggara negara dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, sanksi yang dimaksud adalah merujuk pada Perkom 2/2019 yaitu apa? sanksi pidana barangkali begitu ya kalau tidak melaporkan. Jadi, kita tidak membuat sanksi lagi karena sanksinya sudah ada dan itu merupakan kewenangan penuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk penghargaan Penghargaan dapat diberikan kepada UPG atau pegawai Kementerian Kesehatan atau penyelenggara terhadap kepatuhan dan kewajiban pelaporan gratifikasi. Nah, penghargaan ini memang beberapa waktu lalu kita sudah berikan sebetulnya pada saat apa ada rakor begitu ya kita sampaikan eh, apa UPG terbaik eh, pelapor eh, terbanyak misalnya itu eh, mungkin ke depan kita akan budayakan lagi saat ini karena memang beberapa tahun pandemi ini kegiatan seperti itu belum kita laksanakan. Nah untuk pengawasan pegawai Kementerian Kesehatan penyelenggara atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan garis harus melaporkan melalui saluran pengaduan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Nah ini penting bapak ibu sekalian untuk menciptakan iklim ya transparansi dan akuntabilitas itu saluran pengaduan tuh memang harus hidup gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah keberanian melapor. Jadi kita harus tumbuhkan saling mengingatkan dengan melaporkan ini bukan berarti mencelakakan orang gitu ya. Karena memang pada dasarnya ketika seseorang menyimpang atau melakukan pelanggaran itu harus diingatkan gitu ya. Cara mengingatkannya apa? Salah satunya dengan melaporkan sehingga nanti efek jera atau orang lain yang ingin berbuat serupa itu menjadi berpikir berulang kali gitu ya karena uh, yang sudah uh, terjadi itu dilaporkan dan diberikan sanksi misalnya. seperti itu. Nah, untuk jaminan kerahasiaan itu kita uh, punya mekanisme untuk menjaga kerahasiaan sama seperti halnya laporan-laporan pengaduan yang lain gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya tanggung jawab pengendalian gratifikasi itu berada di pimpinan Reson 1, unit uh, dan unit pelaksana teknis itu bertanggung jawab ya atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. Jadi meskipun UPG itu unit ad hoc gitu ya, tetapi secara hierarki tetap menjadi tanggung jawab pimpinan-pimpinan di masing-masing satuan kerja. Nah, untuk inspektur jenderal dalam hal ini bertanggung jawab untuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, meskipun UPG-nya ada di karena UPG-nya ada di Ijen gitu ya. Dan itu eh, hampir mungkin seluruh seluruh apa seluruh kementerian lembaga seperti itu gitu ya, UPG rata-rata di ITGEN. sehingga eh, bu irjen lah eh, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Nah bapak ibu sekalian eh, itu poin-poin pentingnya saya kira eh, apa namanya untuk eh, kita pelajari lebih lanjut dan kita pedoman. Nah berikutnya sedikit eh, masih ada waktu terkait dengan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkes. Ini saya sampaikan juga bahwa kita sudah punya 171 unit pengendalian gratifikasi. Ada di unit pengendalian gratifikasi Kemenkes, satu unit yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal. Ada di unit utama ada 9. Ini karena di Setjen itu ada dua, gitu ya. Meskipun unit utama ada 8, tapi di Setjen ada dua unit pengendalian gratifikasi sehingga jadi 9. Kemudian di unit pelaksana teknis ada 161 unit, jadi sebetulnya sih secara SK sudah seluruh apa, seluruh satker memiliki begitu ya. Hanya mungkin satker sater yang ada yang aktif, ada yang mungkin setengah aktif gitu ya, ada yang mati suri begitu ya. Nah kita dorong melalui kegiatan monep gitu ya. Kita punya instrumen monep. KPK memang memiliki instrumen, instrumen monep, tetapi kita punya... Anu sendiri punya desain apa evaluasi monev sendiri gitu ya yang kita menilai dari sisi komitmen pimpinan dari sisi peran aktif UPG dari strategi komunikasinya serta bagaimana perangkat aturan manajemen UPG-nya nah inilah nanti yang akan kita nilai dan ini sudah berjalan beberapa tahun gitu ya di Kementerian Kesehatan monep ini Ya, kita nilai komitmen pimpinan, bagaimana peran aktif tim UPG-nya, bagaimana manajemen UPG-nya, dan bagaimana strategi komunikasi. Nah, metode evaluasinya seperti apa? Jadi, eh, instrumen monet ini diisi dulu oleh eh, apa pengelola UPG satker dengan cara self-assessment, gitu ya. Diisi kemudian nanti diverifikasi, dan kita lakukan eh, apa eh, cross-check, ya, lakukan validasi oleh tim dari inspektorat jenderal, sehingga nanti hasilnya akan ada indeks program pengendalian gratifikasi. Nah, dari indeks itulah kita tahu kelemahan-kelemahan atau permasalahan-permasalahan apa yang perlu dilakukan pendampingan. Sehingga kita lakukan pendampingan. Nah, unsur penilaiannya dari unsur komitmen pimpinan kita lebih pada fokus bagaimana pimpinan ikut terlibat aktif kemudian jadi role model. Kemudian dari sisi peran aktif UPG-nya, ini bagaimana UPG berhasil atau mempunyai program gitu ya, punya program untuk memberikan edukasi, sosialisasi, kemudian menggerakkan apa lingkungan kerjanya supaya juga apa mendorong ya setiap pegawai untuk melaporkan kalau kemudian ada gratifikasi, kemudian membuat perencanaan kegiatan serta evaluasi. Nah dari unsur manajemen itu kita lihat apakah mereka UPG UPG ini sudah memiliki SOP, kemudian sudah punya regulasi sendiri di di satker membuat laporan serta dilakukan evaluasi program jadi seperti itu dan terakhir untuk penilaian strategi komunikasi ini lebih pada bagaimana media komunikasi yang dibuat oleh UPG sehingga media media ini memberikan apa edukasi bagi para pegawai ya dengan media sosial misalnya publikasinya dengan spanduk poster majalah Saya kira banyak sekali yang dilakukan inovasi-inovasi oleh satker tapi juga ada yang memang masih standar begitu ya. Oleh karena itu, kita dorong untuk melakukan inovasi dalam hal strategi komunikasi. Nah, untuk bobot penilaiannya yang paling besar adalah komitmen pimpinan karena ini kita yakin dengan komitmen pimpinan inilah sebetulnya seluruh gerakan dari mulai gratifikasi ini bisa berjalan baik begitu ya. Kalau yang komitmen pimpinannya lemah, itu sangat terasa untuk apa komponen-komponen yang lainnya. Nah, Hasil penilaiannya nanti ada apa ada level, begitu ya? Level maturitas, kalau istilah kita, nah ini dikembangkan dari uh, capability maturity model. Kita lihat bagaimana yang paling uh, rendah itu adalah inisial, jadi PPG belum tertata. Kemudian yang kedua, uh, levelnya sudah ada PPG-nya, sudah. Namun belum terdokumentasi, kemudian uh, PPG sudah tertata, sudah terdokumentasi, itu level tiga. Kemudian ketika sudah ada pemantauan pengukuran kinerja itu sudah ke manage ya sudah level 4 dan level yang paling bagus itu ada continuous improvement apa perbaikan berkelanjutan dan sudah apa melakukan peningkatan kualitas dan proses dari semua aspek gitu ya ini untuk PPG-nya. Nah hasil dari monet terakhir ini memang kita terakhir karena pandemi kita baru sampai 2017 ya 2018 ke sini belum dilakukan Monev, itu paling banyak memang level itunya masih apa level UPG masih di inisial jadi kita perlu dorong lagi bagaimana supaya sampai ke level apa terakhir ya level tertinggi optimis ya ini baru 12 persen ini dari 43 satker yang kita lakukan Monev. nah Bapak-Ibu sekalian untuk apa tren pelaporan gratifikasi di Kemenkes itu sampai 2021 kita punya data dari 2016 itu memang terjadi fluktuatif ya nah tahun 2016 itu memang eh, sangat tinggi kenapa karena satu memang lagi lagi hot hotnya begitu ya lagi hot hotnya eh, setelah Permenkes 14 terbit kemudian kita mulai lakukan gerakan-gerakan nah itu eh, meningkat begitu ya nah kemudian eh, 2017 agak menurun naik lagi relatif stuck gitu ya sampai 2021 eh, mulai stabil lagi. Mudah-mudahan kita harapkan menjadi naik lagi begitu ya. Bukan berarti apa eh, laporan gratifikasi itu meningkat kemudian menjadi indikasi bahwa di Kemenkes banyak gratifikasi tidak. Tetapi kalaupun terjadi penolakan itu harus dilaporkan sehingga harusnya angkanya lebih dari ini gitu ya. Nah, untuk range gratifikasi dalam lima tahun terakhir memang eh, kita lihat, terutama di akhir ya, di 2021 itu masih banyak yang tidak diketahui nilainya, mungkin ini bentuknya barang gitu ya, sehingga ada beberapa yang tidak melaporkan nilainya. Nah, tapi untuk nilai yang kedua terbanyak adalah di kurang 1 juta, jadi memang levelnya masih level kecil yang dilaporkan gitu ya, yang lebih dari 10 juta baru sedikit gitu yang dilaporkan. Nah, untuk jenis gratifikasi yang dilaporkan, itu paling banyak uang karangan bunga. Ini biasanya pada apa? laporan gratifikasi pernikahan atau pada saat pelantikan-pelantikan eh, pejabat biasanya. Nah, untuk yang bentuk-bentuk uang, ini lumayan juga ada 15 ya terakhir dari 162 itu. Ya. Yang lain ada makanan, ada apa? barang, ada karangan bunga dan lain-lain. Kemudian untuk range gratifikasi di 2021 itu eh, ya, sama begitu ya, dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi, ya, banyak yang tidak diketahui nilainya untuk status eh, saat ini. Apa eh, mayoritas gitu ya, paling banyak itu dikelola atau digunakan untuk kepentingan instansi ini biasanya dalam bentuk apa, cendera eh, mata begitu ya, vandal dan lain-lain yang eh, bentuknya kenang-kenangan dari. Eh, apa ketika misalnya kunjungan kerja dan lain-lain. Nah untuk yang menjadi milik negara lumayan banyak gitu ya, ada 24. Ini bisa bentuk uang atau bisa bentuk barang. Kemudian masih dalam proses ada 20, selebihnya sedikit gitu ya. Ada yang dikembalikan kepada pihak yang apa yang diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Biasanya makanan. Jadi kalau terima makanan, terutama yang mudah busuk itu kita apa sarankan untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ada juga yang menjadi milik penerima, ya, satu gitu. Nah, itu untuk lokasi. Nah, ini lokasi penerimaan gratifikasi memang mayoritas masih di Jakarta, karena mungkin Jakarta itu eh, pusat untuk segalanya, gitu ya, termasuk pusat gratifikasi juga, paling banyak 120. Kemudian, berikutnya ada Jawa Tengah, ya, lokasi penerimaan yang disampaikan pada saat pelaporan. Nah, selebihnya rata-rata, gitu ya antara dua dan satu paling banyak tiga gitu ya di provinsi yang lain untuk apresiasi alhamdulillah sebetulnya kita Kemenkes ini termasuk lumayan gitu ya nah sampai 2017 kita selalu langganan dan terakhir-terakhir aja nih Mas Sugi nggak ngasih penghargaan ke kita gitu ya <laughs> mudah-mudahan tahun-tahun <tuh> ya, 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 ya. berikutnya karena kita sebetulnya apa ya kalau dibilang sih uh, upaya terus gitu ya karena komitmen pimpinan kita sangat bagus jadi saya kira nah. tidak ada alasan untuk kita tidak bergerak jadi uh, kalau yang tempat lain mungkin pimpinannya kurang gitu ya segala macam jadi uh, terhambat di kita di Kemenkes ini alhamdulillah nggak ada sama sekali hambatan jadi tinggal niat kita aja nah ini saya uh, juga mengimbau gitu ya ke bapak ibu sekalian kita bekerja sama mungkin uh, apa untuk terus menggerakkan uh, apa menggelorakan gitu ya Kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaporan verifikasi, saya kira demikian. Dan saya akhiri, dengan pantun, talas ditanam dekat kelapa, dijaga agar tumbuh merambat. Integritas di jiwa, hidup, terjaga, dunia bahagia akhirat selamat. Demikian, ya, terima kasih. Nah. <laughs> Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Andi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian, Master. Terima kasih banyak, Master Dede. Bapak Ibu, para ASN Kemenkes Indonesia, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Salam sehat. Sehat Indonesia. Sehat Indonesia. Sehat. sehat tanpa korupsi, maju, lawan korupsi. Baik, Bapak Ibu. Jadi simpulan mungkin sedikit bahwa dari PMK. 14 2014 itu ada 12 poin yang tidak wajib dilaporkan kemudian PMK nomor 1 2022 itu ada 17 ya unsur yang tidak wajib kita laporkan nah, ini hari adalah memang untuk sosialisasi, sosialisasi ya PMK tersebut nah, bapak ibu berikut ya tentu gratifikasi ini apalagi e, menjelang hari raya ya ini kadang marah kan dulu-dulu ada parcel apa dan sebagainya nah, dan kita tahu delik-delik ya di dalam undang-undang tipikor itu dari 30 ya pasal ya 30 delik eh, di sana disebut ada dua yang kerugian keuangan negara yang lain-lainnya itu adalah perilaku koruptif dari 30 ini, dikerucutkan menjadi tujuh delik. Pertama, kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, perbuatan curang, kemudian penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Berikut yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, mari kita sejenak menyimak bersama yang akan disampaikan oleh Eyang Sugi. Untuk itu kepada hadirin, Bapak Ibu, para ASN Kemenkes, mohon yang hendak bertanya boleh raise hand. Ya, kemudian boleh juga menulis di YouTube. Alhamdulillah hampir 350 peserta di YouTube dan yang di dalam Zoom ini hampir 900 yang menjadi peserta. Nah, kita syukuri mungkin ada biodata sedikit ya kami ingin menyampaikan untuk ya jadi berikut ini bagaimana delik gratifikasi dan bagaimana pelaporannya itu mungkin fokus ya kami yakin tentu yang Sugi ya, ini panggil Eyang ya <laughs> Master ya beliau lahir ya Uh, di wah ini tanggalnya saja ya 20 April 68 uh, menikah sudah ada Sukarjo bu... Master ini salah yang input ya, yeah, okay. ini. Dan Sukoharjo, Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. ya, Sukoharjo. Baik. eh uh, alumni dari D3 Akuntansi Stan Jakarta, S1-nya di Akuntansi Setia Widya Wiwaha, daerah istimewa Yogyakarta. Beliau adalah GH uh, ya, Group Head Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Uh, pernah menjadi auditor BPKP NTT 1991 hingga 95, auditor BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 95 hingga 2007. Kemudian pemeriksa gratifikasi Direktorat Gravitasi 2007-2018. Berikut Koordinator Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo Korsugah ya 2018. Kemudian di Direktorat PPLHKPN di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ya, 2019. Kemudian beliau juga adalah penyuluh anti korupsi utama LSP KPK. Dari 2017 hingga sekarang nah, Selanjutnya eh, Asesor Kompetensi LSP KPK 2015 hingga sekarang Dan Sampai eh, Tahun ini, ya, jadi mulai 2022 Ternyata ya mulai 2022 eh, Yang sugi ini adalah Pembina Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Instrumawa Pak segi baik tanpa menggunakan banyak waktu jadi insya Allah di waktu Indonesia Barat ya di kawasan timur eh, di kawasan barat Indonesia kita sekarang sudah di pukul 10 kawasan tengah di pukul 11 dan kawasan timur Indonesia pukul 12 ya mungkin di sana sudah menjelang Jumatan. Baik, kepada yang Sugi silahkan dipaparkan materinya. Terima kasih Pak Master Andirpan. Bapak Ibu semuanya hadirin yang mulia. Bapak Ibu kita mengajar kasih sayang, hukum mengajarkan kita patuh. Mari sambut jumpa dengan Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam kasih sayang untuk Indonesia. Salam sehat untuk Indonesia. Salam kasih sayang untuk kita semua. Yang kami muliakan, kami hormati Ibu Irjen Kementerian Kesehatan, para pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu semua hadirin yang hadir di dunia maya ini di webinar pengendalian gratifikasi. Satu jam ke depan, setengah jam ke depan, kita akan bicara tentang gratifikasi itu apa. Saya akan bicara dengan tiga hal saja. Apa itu gratifikasi, mengapa, dan bagaimana cara mensikapinya. Izin saya akan menyampaikan share screen. Maaf, maaf, maaf. Salah, salah, salah. Bapak-Ibu bisa dimonitor. Siap, yang silakan. <tuh> ada terhalang hitam-hitam ya? Oh ya, sedikit. Oke, sudah hilangkan. Sudah hilang. Baik, kita Bu... akan bicara tentang. Masih ada, Master, sedikit. Sudah ya, hilang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita akan bicara tentang tolak gratifikasi. Mengapa kita tolak gratifikasi? Apapun caranya, apapun bentuknya, apapun alasannya, kenapa? karena tiga hal. Karena gratifikasi dekat dengan korupsi, gratifikasi itu akar korupsi, dan yang ketiga bisa jadi, bisa jadi gratifikasi adalah delik hukum itu sendiri. Artinya korupsi itu sendiri. Oleh karena itu maka mari kita kenali dan kita bisa mensikapnya. Mana yang boleh, mana yang dilarang, dan mana yang membuat kita galau. Dan harus bagaimana kita? Jangan kemana-mana bersama Ayang Sugi kita akan bicara tentang hal itu. Tiga hal yang kita sampaikan sekilas saja ini bukan waktu setengah jam biasanya saya tiga jam gitu. Yang pertama tentang korupsi itu sudah sampaikan sekali sekilas oleh Master Andi Rufhan. Jadi nanti kita akan skip saja dan sekitar tentang tugas KPK dan kemudian eh, gratifikasi dan integritas seperti apa. Namun biasanya kita akan melakukan satu permenungan bersama. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak dan istri, karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat ada anggota keluarga yang hebat yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang, melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Ya, kita bisa cegah korupsi dari rumah kita sendiri: rumah besar Indonesia, rumah besar Kementerian Kesehatan, rumah besar dari instansi kita masing-masing, dan rumah induk kita, yaitu rumah tangga kita, istri, suami, anak, cucu, bahkan mungkin pembantu dan orang tua kita yang ikut di rumah tangga kita. Jadi, tentunya di sini sebelum berlanjut saya mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, eh, Kementerian Kesehatan, mohon maaf, Kementerian karena hari Jumat ya, Kementerian Kesehatan. Dan tadi disampaikan ada satu logo yang bagus, jaga diri, jaga teman, jaga Kementerian Kesehatan, mungkin ditambahkan jaga keluarga kita dari bahaya korupsi. Bapak Ibu, dan tentunya kami juga mengapresiasi atas upaya, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan beberapa prestasi yang sudah dilakukan. Nah, kita berharap mudah-mudahan tadi eh, lebih kepada bagaimana implementasi dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang luar biasa. Karena sungguhnya kita adalah pelayan bagi masyarakat Indonesia. Salam sehat tanpa korupsi. Nah, ini saya pikir kita hindari skip saja. Apa yang terkandung dalam foto ini? Nah, seseorang sudah diberikan jatahnya masing-masing seperti yang terlihat sini Bapak Ibu. Namun dia mengambil dengan caranya sendiri. Secara sekilas memang dia mengambil haknya. Namun sesungguhnya dia sudah merusak sudah menciderai hak orang lain. Nah, mengambil haknya yang benar saja dalam konteks seperti ini sudah merusak bagian orang lain. Apalagi mengambil bukan haknya. Nah, oleh karena itu maka materi gratifikasi saya pikir sangat sesuai ataupun relapan dengan pemisahan seperti ini apa sih moralnya ya. siapapun boleh mengklaim dan mengambil haknya tapi jangan mengambil dengan pandanganmu sendiri hingga menyusahkan orang lain karena tidak semua yang secara itu itu adil nah, saya mengambil eh, pesan dari eh, menteri kesehatan almarhumah ibu Endang Rahayu waktu itu ketika kami sedang menandatangani komitmen tentang pengendalian gratifikasi tahun 2012 ya Pak Master Dede ya. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Ini saja pesannya. Benarkan, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Apa itu? Yaitu tentang gratifikasi. Baik. Tadi sampaikan oleh Master Ruban, bahwasanya korupsi itu ada 30 jenis dibagi menjadi tujuh kelompok. Yang ingin kita sampaikan adalah kita harus sepakat. Korupsi itu jahat gitu aja. Korupsi itu jahat korupsi itu busuk, korupsi itu jahat, sungguh jahat. Harus dihukum berat. Dihukum berat. Dikutuk rakyat. Masukkan ke penjara biar tahu rasa. Kalau toh memang selamat di dunia ini belum masukkan penjara, tenang masih ada malaikat. Mudah-mudahan nanti orang-orang seperti kalau belum tobat akan dilaknat, dimasukkan ke neraka. Bapak Ibu, inilah yang menjadi perhatian kita. Terkadang korupsi itu dianggap sesuatu yang biasa, padahal itu penyakit yang luar biasa. Korupsi itu maling, korupsi itu rampok, rampok uang negara. Nah, tadi sampaikan ada tujuh kelompok tadi, dari tujuh kelompok ini ada big four, empat besar. Apa itu? Kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan dan gratifikasi. Apa Pak Ibu? Halo? Gratifikasi, apa? Fikasi. Gratifikasi, bukan gratifikasi. gravitasi, bukan gravitasi, tapi gratifikasi. Walaupun gratifikasi itu anak bungsu yang baru lahir tahun 2001 dengan undang-undang 20, ternyata Profesor Jaya, Hakim Agung dari Mahkamah Agung mengatakan, ternyata gratifikasi itu akar korupsi. Seseorang yang terbiasa menerima hadiah dalam jabatan itu gratifikasi yang dianggap suap, karena nanti ada gratifikasi yang diperbolehkan. Sekali lagi, gratifikasi dalam jabatan ini, maka biasanya orang itu akan muncul dua kebiasaan. Kebiasaan permisif meminta. Nanti dia memaksa sehingga memeras orang. Yang kedua permisif memberi. Memberikan kemudahan, memberikan keluasaan. Sehingga terjadi namanya suap menyuap. Yang ujung-ujungnya adalah kerugian keuangan negara. Nah, di samping itu Pak Ibu, di samping tujuh kelompok tadi ada tindakan lain yang berhubungan dengan korupsi. Ada enam ini yang mungkin yang terkenal di media dengan mungkin Bapak Ibu kenal ya dengan istilah kasus Pak Pau itu ya. Ya, mungkin nanti kalau belum belum kenal boleh, boleh dengan saya. Karena waktu terbatas tidak perlu kita jelaskan. Ada enam ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu dari statistiknya tadi sampaikan secara perkara jenis perkara itu ternyata 61 persen itu kasus yang ditangani KPK terkait dengan suap, menyuap, dan atau pegratifikasi. Kenapa? Karena gratifikasi yang dianggap suap ini beti, beda tipis dengan suap. Apa bedanya? Nantikan nanti, nantikan di slide yang berikutnya. Nanti disampaikan apa beda gratifikasi, suap, dan pemerasan. Dari sisi profesi, ada data seperti tambahkan, 90 persen itu dilakukan terkait dengan suap-menyuap di barang jasa. Nah, bagaimana korupsi di kementerian kesehatan? Kenapa itu terjadi? Nah, terjadi dalam hal interaksi tugas dan fungsi dalam pelayanan publik. Bapak-bapak, Ibu sebagai pelayan publik, ini sebagai pejabat dosen ataupun sebagai tenaga kesehatan bisa jadi melakukan tadi penyalahgunaan wewenang dari oleh Ibu Irjen tadi yang punya kewenangan dalam rangka untuk pengaturan pengaturan eh, kursi atau kursi, eh, kamar rumah sakit bisa menyalahgunakan kewenangannya atau melakukan pemerasan nah, atau terjadi konflik kepentingan antara penyedia layanan dengan pengguna layanan dari sisi pengguna layanan, dari sisi masyarakat dari sisi eh, pasien mungkin dalam konteks kesehatan atau pengusaha alat alat kesehatan ataupun labkes itu juga bisa memberikan potensi melakukan korupsi yaitu memberikan hadiah dalam pelaksanaan tugas bapak dan ibu dengan eh, yang sudah dilaksanakan dengan ikhlas itu tadi tapi diberikan hadiah sehingga menggoda iman begitu nah gratifikasi dalam jabatan inilah yang dilarang yang termasuk namanya delik hukum itu di sini atau yang kedua suap itu sendiri. Sehingga di sini ada, gratifikasi yang dianggap suap. Kalau yang di bawah adalah suap. Karena apa? Nanti beda tipis. Adanya di mana? Yaitu ada atau tidak transaksional antara pengguna layanan dengan penyedia layanan. Baik, data buktikan kenapa kok kita masih sampaikan gratifikasi sering menjadi bahan sosialisasi di setiap kementerian lembaga dan kami juga kalau tersedia SDM, kami menerima ataupun memenuhi permintaan. Jika tidak, kami limpahkan ke teman-teman di Paksi penyuluh anti korupsi di seluruh Indonesia. Dan selamat dan sukses ya untuk Kementerian Kesehatan sudah baru bukan sudah ya baru 144 dari sekian ribu pegawainya yang luar biasa. Ternyata Pak Ibu 77 persen saja masyarakat yang mengetahui gratifikasi masih bisa membedakan antara gratifikasi dengan gravitasi. Nah ini tadi yang penting ini dari internal pemerintah atau penugai negeri baru 13% saja yang melaporkan gratifikasi. Data yang sampai di masuk Juri tadi dari tahun 2021 kemarin baru ya bukan hanya hanya baru berat baru 121 laporan dari sekian ribu pejabat pegawai negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertanyaannya adalah pertinggi ini. Apakah memang tidak ada peristiwa gratifikasi selain di tadi 9 kabupaten provinsi tadi itu? Atau yang kedua tadi itu? Belum paham. Atau yang ketiga, takut. Takut dipersekusi. Orang yang lapor gratifikasi dianggap sok suci. Ya, dianggap sok suci, dianggap nanti mata-matanya KPK, dianggap agennya KPK dan sebagainya sehingga tadi takut untuk melaporkan nah ini sebetulnya bapak ibu ternyata juga hasil survei penilaian integritas di tahun 2001 masih terdapat 90 persen peserta peserta survei itu mengakui respondennya mengatakan 98 persen ada peristiwa gratifikasi nah bapak ibu ini juga disampaikan disinggung oleh ibu irjen ada alokasi anggaran COVID di tahun 2021 sebesar kurang lebih 70 triliun 700 triliun 699.47 triliun ya hampir 700 triliun terbagi dengan lima bidang ini dan yang ternyata bidang kesehatan lumayan besar 170,3 triliun nah pasti di sini ada potensi ada potensi terjadinya korupsi nah berawal dari mana ya tadi dari gratifikasi tadi sebagai rembesannya sebagai pintu masuknya Potensi di mana Bapak Ibu? Di pengadaan barang dan jasa. Ada berapa ke eh, Rincian di sini. Ada berapa macam di sini? Bahasanya modus ya, ada berapa modus di sini. Dalam rangka penyampaian ataupun pemberian sumbangan. Dalam penganggaran, dalam penyaluran bansos. Nah, ini ada beberapa hal sebagainya. Nah, khususnya di Kementerian Kesehatan ataupun di sektor kesehatan. Nah, ini berdasarkan studi on corruption in health care sector ada enam besar ini yang terjadi di Kementerian Kesehatan atau di sektor kesehatan. Gratifikasi poin satu atau suap dalam penyediaan lain kesehatan atau mungkin gratifikasi atau suap dalam pengadaan dan jasa ya bisa begitu. Yang kedua ini masuk di sini poin dua. Yang ketiga hubungan pemasaran yang tidak benar. Di sini nanti maksudnya kan kita arahkan ke sponsorship ya Mas Dede ya nanti mungkin sendiri kita bahas terkait dengan sponsorship. penyalahgunaan wewenangan tadi ter, eh, permainan kelas permainan eh, kamar eh, keterisian di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan gitu kemudian juga bagaimana yang terjadi ya walaupun itu bukan dari kesehatan mungkin pihak lain terkait bagaimana eh, masalahnya itu isolasi isolasi mandiri di bandara dan sebagainya itu sempat mencuat. Kemudian klaim penggantian yang tidak semestinya, penipuan yang pengelapan obatan yang obatan medis ini beberapa hal ya. Sudah perempat jam. Nah, sebelas KPK, KPK dan enam tugasnya Bapak Ibu. Yang nomor enam ini sebagai eksekusi tambahan tugas sebelumnya. Ya kalau sebelumnya hanya lima, pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, dan penindakan. Dengan Undang-Undang 19 tahun 19 ini, maka tugas KPK ditambah menjadi eksekusi. Dari enam tugas pokok fungsi KPK ini ternyata yang eksis eh, di media adalah yang penindakan, OTT dan sebagainya. Tapi nggak masalah, yang penting kita berbuat, biarlah nanti rakyat dan Tuhan yang mencatat. Nah, strategi ada tiga, Bapak Ibu, dan kami mengapresiasi bahasanya. Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya ini tadi dengan ada program rencana kerja pendidikan, rencana kerja pencegahan dan juga nanti berkolaborasi dengan KPK dalam rangka melakukan penindakan. Tadi instruksi dari Ibu Irjen, jika ada memang pihak-pihak yang nakal ya, jika boleh dibina. Jika boleh tegur. Jika tidak bisa dibina dibinasakan daripada merusak kapal besar yang bernama kapal induk yang bernama Kementerian Kesehatan itu. Jika tidak bisa ditegur, jadi ya tepang saja. Jadi dengan pendidikan, agar orang itu malu untuk korupsi. Dengan program-program peningkatan integritas, dengan misalnya learning gratifikasi secara masing-masing, pribadi, ASN, agar orang itu tidak ingin korupsi. Agar terjaga integritasnya, agar konsisten, jujur, dan pedulinya, integritasnya. Nah, yang kedua juga dilakukan upaya pencegahan dalam rangka untuk menciptakan sistem agar tidak bisa korupsi. Yang salah satunya dengan program reformasi birokrasi misalnya. Perbaikan remunerasi dengan misalnya ada program-program yang bagaimana meningkatkan salah satunya meningkatkan kesejahteraan supaya tidak berpikir mencari sumber yang lain. Tadi juga merubah membuat satu aturan yang jelas, pembatasan terkait dengan sumbang menyumbang misalnya begitu. Karena sumbang menyumbang itu juga salah satu pintu Nah, dan gitu. Nah makanya dilakukan supaya tidak terjadi korupsi. Nah kalau toh dengan penindak, pencegahan, pendidikan masih ada yang melakukan korupsi, maka harus ditindak dengan namanya low enforcement approach agar takut untuk korupsi. Nah Bapak dan Ibu, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan integritas ini dianggap sebagai vaksin anti korupsinya. Nah apa itu integritas? integritas disepakati tahun 2020, eh, 2012 sebagai tahun eh, selainya, bersejarah dalam rangka pencegahan korupsi. Kalau dulu lebih mengungkap bagaimana korupsi itu apa dan sebagainya, modusnya seperti apa dan sebagainya, kemudian dari 2012 itu berbalik, kita lebih mempromosikan tentang integritas. Apa pertimbangannya? Kalau kita kaji, kita bahas tentang korupsi, khawatirnya menginspirasi. Gitu. Lalu, karena itu maka kita lebih gencar untuk menyampaikan integritas, yaitu kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani. Nah, bagi yang Muslim mungkin integritas itu juga diartikan sebagaimana eh, merasa diawasi, al ihsan yaitu kita bekerja seakan-akan kita melihat Tuhan, artinya merasa diawasi oleh Tuhan, sehingga kita hati-hati. Eleng waspodo kata yang yang sugi hati-hati. Nah, Bapak dan Ibu, integritas itu kemudian dimanifestasikan dalam nilai-nilai yang kita lihat dengan eh, sembilan nilai ini. Mohon izin, Master, Master BD. Kalau dulu kan kita jupe, sekarang sudah berubah. Ya, dengan apa? Jumat bersepeda kakak, biar sehat. Kalau jupe nanti khawatir sakit, bukan sudah meninggal dulu ya. Nah, Jumat bersepeda kakak, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan tegas keras. Nah, Bapak dan Ibu, di pelatihan pelatihan yang kami ampu biasanya ketika saya bertanya, sebutkan tiga orang yang berintegritas menurut Anda yang masih hidup. Biasanya Bapak dan Ibu itu menyebutkan orang-orang yang jauh. Padahal yang ingin kami sampaikan adalah orang-orang berintegritas itu adalah Bapak dan Ibu itu sendiri. Makanya biasanya saya kasih hadiah yang menuliskan nama dirinya saya pak, ibu saya pak, bapak saya pak, teman saya pak, kawan saya pak, atasan saya, anak buah saya seperti itu yang kami kasih hadiah. Nah bapak dan ibu, kenapa kok begitu? Ya terkadang tadi itu nggak pede, nggak pede kenapa? Tadi biasanya masalah masalah godaan integritas. Nah ini bapak dan ibu, kenapa integritas itu kita lakukan? Kenapa harus kita gaungkan agar masyarakat ataupun ASN pegawai negeri ataupun negara tetap disiplin dan taat kode etik. Kode etik kesehatan, kode etik kedokteran, kode etik farmasi, kode etik yang pengawasan, semua pasti punya kode etik, sehingga taat di situ. Yang diharapkan nanti kinerja dan loyalitasnya juga terjaga. Yang ujungnya adalah memberikan pelayanan prima pada publik tanpa korupsi. ZIWBK, yes terimplementasi, maka diharapkan meningkat menjadi WBBM, wilayah bersih, wilayah birokrasi yang bersih melayan. Sehingga tidak ada lagi SPGPU. Apa itu? Suap, pemerasan, gratifikasi, pungli, dan uang pelicin. Tadi tuh dengan main-main informasi, permainan. Sehingga kami juga bekerjasama dengan kesehatan dengan adanya data jaga ya aplikasi jaga jaga kesehatan ada kita bisa mengetahui ketersediaan kamar rumah sakit bagaimana ketersediaan obat ya sehingga nanti bisa masyarakat bisa mengakses sehingga diharapkan tidak ada lagi ruang-ruang gelap ruang-ruang samar yang memberikan peluang untuk SPGPU suap pemerasan gratifikasi pungli dan uang pelicin. Nah, siapakah itu yang berintegritas? Adalah orang yang hati-hati terhadap gratifikasi yang dianggap suap. Nah, Bapak Ibu, ini di tahun 2018 ya, Ibu Menteri termasuk pelapor gratifikasi yang eh, kita berikan penghargaan nanti ada ada tadi ada piagam yang diberikan di pada Kementerian Kesehatan di situ. Nah ternyata masih dikalahkan oleh seorang penghulu Bakri dari Trucuk Klaten 59 kali laporan ya begitu dan Uh, walaupun hanya berupa uang seratus ribu, dua ribu, tapi itu menjadi bagian. Kita apresiasi orang yang berintegritas. Kemudian tahun 2016 disusul seorang penghulu dari Cimahi, namanya Pak Budi juga begitu. Di samping itu juga di tahun 2020 kita kosong karena pandemi COVID. Di tahun 2021 ada kita kasih tujuh penghargaan pelapor gratifikasi inspiratif dan juga pengelola UPG inspiratif. Nah, kemarin Kementerian Kesehatan masuk nominasi, tapi mohon maaf perkembangannya usahanya masih luar biasa sih, berarti masih masih luar biasa yang tiga menang itu Sumenep, Master Badrul, kemudian dari Boyolali, Master Nasution, dan dari Pakat Seni, Bu Mustalipah. Nah, Bapak Ibu ini orang-orang berhati-hati dalam gratifikasi dalam tugasnya. Ibu Aisyah digoda dengan 50 juta, Pak Eriawan digoda dengan kurang lebih 3000 US dollar, Pak Anggi Sasana digoda pemberian hadiah dari seorang WNI dengan jam Rolex gitu. Rifki Adilah hanya 100.000, 200.000 dari lurah kepala desa yang survei ataupun dilihat dana desanya. Nah, baik. Gratifikasi itu apa? Nah, sesungguhnya kita hati-hati agar tidak menjadi korban dan sekaligus pelaku korupsi khususnya tadi delik gratifikasi agar tidak terjadi eh, ott seperti ini halo ji jangan lupa Yap. naikin anggaran vendor teman saya ya ya gampang siap siap nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu ya baik baik pak siap ambil sekarang ya siap. Email ya saya tunggu ya pasti pasti siap orang berintegritas digoda dengan perintah atasan nah di sini terjadi kejolak bapak ini bapak ini galau antara mengikuti perintah atasan ataukah Mengikuti hati nuraninya. hati nuraninya mengatakan jangan hati-hati OTT ini gambarannya seperti ini Pak Ibu saya skip aja ya di tengah lamunannya Kebimbangannya ternyata mendengar denting HP bimbang lagi. ininya bilang jangan mundur lagi ingin pesan anaknya pesan istrinya papa jangan korupsi akhirnya Bapak itu berhasil. Bapak Ibu itulah godaan integritas. Yang paling gampang, yang paling berat, yang paling mudah yaitu masuk melalui ranah gratifikasi. Hati-hati. Gratifikasi akar korupsi. Kenapa Bapak Ibu? Karena walaupun kecil merusak. karena terlihat dalam gambar ini, biji yang kecilnya begitu tumbuh jadi besar dan merusak. Yang kedua, menimbulkan mental pengemis. Walaupun sudah digaji dengan gaji yang lumayan besar pun masih minta kurang apa sih para pejabat salon satu, para menteri dan sebagainya masih minta ngemis pemerasan di dan kemudian berutang budi sehingga itu namanya penyuapan dan ujungnya lah terjadilah korupsi yang luar biasa itu yang merugikan keuangan negara. Nah oleh karena itu maka artinya berbahagia bapak ibu yang luar biasa ini perlu kita sikapi gratifikasi sesungguhnya secara filosofi hampir sama dengan hadiah. Cuman bedanya hadiah yang diterima oleh pegawai negeri itulah namanya gratifikasi. Pertanyaannya apakah masih boleh? Masih boleh. Selama tadi yang kedua ini. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban, itulah yang dilarang. Maka perlu kita kendalikan. Ada hadiah yang diperbolehkan, silahkan. Yang dilarang, maka lakukan penolakan. Jika tidak bisa menolaknya, silahkan dilaporkan. Kenapa? Karena gratifikasi ilegal dalam jabatan inilah dianggap suap, beda tipis dengan suap. Nah, Bapak Ibu, apa itu gratifikasi? Secara penjelasan pasal 12 B besar Undang-Undang 2001, gratifikasi itu diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, hampir sama dengan hadiah. Dalam bahasa saya secara gampang yang Suki mengatakan gratifikasi itu sesuatu yang gratis dan dikasih. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, pinjaman tanpa bunga, penguatan cuma-cuma, komisi, rapat diskon, ya, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan elektronik maupun tanpa elektronik. Bapak-Ibu, inilah secara pengertian gratifikasi sifatnya netral. Jadi netral boleh kecuali yang dilarang. Kan begitu secara hukum agama gitu. Sesuatu yang sifatnya kemasyarakatan itu boleh kecuali dilarang. Yang dilarang mana? Cuman satu saja Bapak Ibu, yaitu yang berhubungan dengan jabatan. Setiap gratifikasi, setiap hadiah, setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberian suap bila dua hal berhubungan dengan jabatan, diberikan oleh orang yang berhubungan dengan jabatan, mitra kerja, rekan kerja, pihak ketiga, pengguna layanan dan secara undang-undang dilarang. Jika undang-undang boleh kan diperbolehkan gitu kan. Nanti kita bahas. Ada disampaikan oleh terus. Jadi sudah ada 17 poin tadi itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi delik hukum jika menerima gratifikasi ya. Ya tadi, pegawai negeri menerima gratifikasi diberikan oleh orang yang berhubungan dengan jabatan dan secara undang-undang aturan kode etik dilarang 30 hari kerja tidak lapor KPK atau 10 hari tidak melalui UPG terus dengan KPK 30 terus kerja maka itu bisa di menjadi delik hukum yaitu jika di persidangan terbukti maka penjara pidana seumur hidup atau 4 tahun minimal sampai 20 tahun dan denda 100 juta hingga 1 miliar. Nah, Bapak Ibu ini delik hukum. Nah, Bapak Ibu, delik hukum gratifikasi ini pasal 12B besar ini bisa hilang jika penerima gratifikasi melaporkannya kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Tadi kan pidana seperti ini. Yaitu gratifikasi tidak dianggap suap jika lapor pada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Master Ruban sampai berapa? Waktu saya masih habis satu masih tiga menit lagi? Ya, boleh tiga menit lagi, Master. Oke, okay, makasih. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini hati-hati pada Bapak Ibu sebagai pejabat, pegawai negeri atau ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan di mana Bapak Ibu berada. Jika Bapak Ibu hati-hati, mohon juga diberikan pengertian pada anggota keluarga. Kenapa? Karena para pemberi juga akan bermain juga di menyasar keluarga. Maka tolak gratifikasi juga melibatkan keluarga. Nah Sikapnya apa? Tolak saja, tolak gak mampu, Pak. Ditolak saja, gak mampu, ditolak. Ditolak, Pak, dengan senyuman. Nah, penolakan ini kita harus dilaporkan, bukan harus sih dihimbau. Dilaporkan khawatir apa? Khawatir penolakan Bapak Ibu tidak kembali barangnya kepada si pemberi. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir juga tidak menghapus pembukuan dari si pemberinya. Itu yang jadi masalah. Jika kemudian hari terjadi peristiwa hukum, nah. Nama kita masih ada di situ. Maka penolakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menghindar dari tuduhan delik hukum gratifikasi tersebut. Nah, jika tidak bisa menolaknya, misalnya tahu-tahu sudah di rumah, tahu-tahu sudah dari mobil kita, atau dikirim via kurir ke teman kita, ditipkan teman kita, silahkan diterima dan dilaporkan melalui aplikasi Google yang ada di HP Bapak Ibu ataukah aplikasi Google yang melalui UPG masing-masing. Nah, Bapak Ibu tadi itu. Inilah jadi permasalahan dari itu, rasionalisasi itu tadi. Sekedar tanda terima kasih, tanda sayang, tanda persahabatan gitu kan, adat ketimuran. inilah beberapa alasan mengapa seseorang tidak mau lapor gratifikasi. Bahkan, mohon maaf ada yang menganggap sebagai rezeki. Pertanyaannya adalah apakah ia rezeki? Inilah mudah-mudahan mengingatkan kita semua. Putus ya? Ya. Nah, halo, halo. Ya, Master. Lanjut. Oh, kok putus tadi? Ya. Bapak dan Ibu, gratifikasi dalam jabatan itu bukan rezeki loh. Hati-hati bakteri. Bakteri integritas kita, Bakteri atas keberkahan rizki yang Bapak Ibu terima setiap bulan yang halal dan tauyibah itu menjadi tercidirai dengan namanya gratifikasi dalam jabat. Memang yang halal itu jelas, yang haram jelas, tapi ini subhat dan subhat ini perlu kita waspadai. Oleh karena itu mudah-mudahan waspada. Nah, Bapak-Ibu kenapa gratifikasi itu bedanya apa dengan suap? Ini bedanya, kalau gratifikasi itu sekedar ucapan terima kasih saja. Tidak ada yang dilanggar dalam peraturan perundang-undang yang dilakukan. Tadi telah dibantu alasannya, persahabatan dan seperti itu. Tapi kalau suap, itu sudah ada perbedaan, ada kesepakatan di awal. Sehingga kalau OTT itu biasanya suap, bukan gratifikasi. Nah, kalau pemerasan adalah pejabatnya yang minta, memaksa. Nah. Ketika bapak dan ibu sebagai pegawai, misalkan mendapatkan perlakuan pemerasan, jika bapak ibu lapor pemerasan, maka yang kena hukuman hanya yang meminta saja. Jika terjadi ott, tapi kalau bapak ibu misalkan terjadi pemerasan 30 misalnya, kemudian jangan 20 deal 20 berarti ada masuk ke kembali ke suap. Jadi pemerasan punya pentinglah tadi tergantung siapa yang melaporkan artinya ada atau tidak kesepakatan di antara mereka. Baik, kami juga dalil agama sudah kita lakukan, kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, semua agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu pun juga sepakat ada gratifikasi yang dilarang ini adalah haram, dilarang secara agama masing-masing. Tadi sampaikan Pak Master Rubhan tadi, nah mungkin eh, sebagai penutup saya sampaikan saja sebagai bagaimana pandangan agama tapi, tentang gratifikasi ini, korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini. Berawal dari gratifikasi, seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi. Lantas, apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan? Nah, mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi. Dalam pandangan agama Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi, mempererat kasih sayang, atau membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat Islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Ibnu Al-Ludbiyah, seorang pemungut zakat menghadap Nabi Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. Ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat untukku ucap Ibnu al sambil menunjukkan barangnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan bersabda, "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah, apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian seusai sholat jamaah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu al Al jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak?" Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguat. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukanlah aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kebenaran. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, pemberian suap juga dilarang, seperti tertuan dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang. Sesuai ajaran yang tertera pada Sarasa Muscaya, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari Dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama, ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan Dharma. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita. Pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana, karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu, atau lobah, atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan. Dalam pemahaman agama Konghucu, penerimaan gratifikasi juga dilarang. Seperti yang tertuang pada Mengce 1A 4, disebutkan, bila seseorang raja bertanya, Apakah yang dapat menguntungkan negeriku? Maka para pejabat akan bertanya, "Apakah yang dapat menguntungkan keluargaku?" Dan rakyatnya pun akan bertanya, "Apakah yang dapat menguntungkan diriku?" Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan, niscaya negara berada dalam keadaan bahaya. Jika kita hanya mementingkan keinginan pribadi, misalnya dengan menerima gratifikasi, maka jiwa yang tulus tak akan terbentuk, menyengsarakan manusia, serta membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi. Mari utamakan kejujuran, jalankan perintah agama dan jauhi korupsi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. Bapak Ibu itu yang terkait pandangan agama. Nah, masih ada ya tadi itu menghargai, menghormati budaya timur, keagamaan sebagainya. Ada 17 poin ini yang diperbolehkan. Tadi berlaku umum dipandang sebagai ekspresi keramatamahan budaya timur ini masih di, masih diperbolehkan. Yang penting ya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kata yang Suge Apa itu? ini dari keluarga misalnya. Silahkan saja, asal tidak ada kepentingan. Master X yang tadi yang tujuh tidak sebutkan tadi diberikan oleh kakak iparnya, tapi kakak iparnya sebagai penyedia layanan, penyedia jasa, kontraktor, si adik yang diberi ini sebagai PPK. Ada konflik di situ. Dan benar, pemberian hadiah berupa sepeda kepada ponakannya, pada putranya ini, ternyata tidak diberikan juga kepada yang lainnya. Walaupun oleh keluarga, rasa hatinya itu ternyata ternyata Pak D ini, kakak Ipar ini memberikan saya sepeda, Master ek berikan pikir begitu, ini bukan karena karena keluarga kayaknya, karena jabatan saya. Buktinya apa? Pertama, anak saya yang diberi sepeda itu tidak, tidak ulang tahun satu. Yang kedua, saudara-saudara yang lain tidak diberikan. Oh, berarti lebih pada keluarga. Itu Bapak-Ibu, integritas ini masalah rasa. Sehingga tanyakanlah kepada hatimu. Jika itu ketentraman, itulah kebaikan. Jika itu gelisah, itulah keburukan. Nah ini bapak ibu nanti bisa bisa dibaca sendiri ada 17 macam dana pribadi misalnya dari kooperasi misalnya seperangkat seminar kit itu juga diperbolehkan yang ada logonya kemudian prestasi pribadi ya kemudian juga peningkatan kinerja yang berlaku umum di sini yang ke-8 Nanti bisa dipelajari materi ini kita sudah kita kami share kepada e, panitia. Saya pikir kepada ibu mudah-mudahan datang lagi hati-hati terhadap gratifikasi. Kenapa? Tiga hal. Karena gratifikasi itu adalah akar korupsi, dekat dengan korupsi. Yang ketiga bisa jadi korupsi itu sendiri. Maka jika itu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan melanggar ketentuan Ya, maka, silahkan ditolak saja. Jika tidak mampu menolak, silahkan diterima dan dilaporkan. Demikian, Mbak dan Ibu. beli salam satu ikat, gula, dan terasi. Salam sehat Indonesia tanpa korupsi. Terima kasih, Master Sugiarto. Alhamdulillah, tanpa membuang waktu, mohon izin Bapak narasumber, kami akan menerima pertanyaan dan barangkali. Ada tadi yang sudah raise hand. Satu orang dan mungkin dari YouTube atau dari Q&A ada satu juga. Ada atas nama Yuli ya. Bu Ayu Yuliani Ayu, ya. Ayu Yuliani. Silakan Bu Yuli. Ayu Ibu Ayu Ibu Ayu Yuliani. Halo. Ya, Pak, hadir. Ya, silakan, Bu. Silakan. Langsung saja singkat. Enggak, Pak, tadi yang terkait dengan Putus-putus. Halo. Boleh diulang lagi? Ya. Mohon maaf, Pak. Tadi yang terkait dengan pembentukan kelompok itu Pak, apakah memang harus per prodi eh per, per itu ada atau atau bagaimana ya, Pak? Yang tadi disampaikan oleh Pak Dede Mulyadi, Pak. Uh, pembentukan kelompok UPG, apa? Ya, UPG betul, Pak. Oh, ya iya ya. ya. Makasih, Bu Yuli. Silakan Master Dede langsung mungkin. Ya. Iya, langsung aja Master Ani. Oke, oke, langsung Master. Ya baik e, untuk UPG itu e, harus ada di semua satker ibu termasuk Poltekes, ya jadi satu satker satu UPG demikian jawaban saya nanti untuk teknisnya e, bisa koordinasi lagi ya okay. baik ya. baik siap, Pak. terima kasih mungkin nanti mohon arahannya lebih dalam ya pak ya untuk pembentukan satker tersebut oke okay. terkadang kali ada dari Master Sugi, ada yang tambahkan silakan oke okay. oh ya yeah. baik bagi kami cukup satu kementerian satu kalau misalkan masing-masing kementerian akan mengembangkan jadi misalkan UPG UPG selon satu itu monggo aja oh ya yeah. makasih master kami bisa bacakan ada mungkin pertanyaan yang bisa ditampilkan sebentar master saya tampilkan ya Oke siap. Sudah kelihatan. Sementara berproses. Sudah. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Indra Bu Ibu Bapak. Eh, satu Ibu, dari Q&A, ya, satu dari YouTube. Ya. Uh, Ibu Indra Nurdiana uh, dari Cisarua ya. Uh, pertanyaannya Bapak kepada Indra, Pak. Pemartiri satu dan dua. Nah, mohon penjelasan. Master terkait pelapor gratifikasi mendapatkan perlindungan. Ini kaitannya dengan individu yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya, ataukah individu yang melaporkan perbuatan penerimaan gratifikasi orang lain yang tidak dilaporkan? Mau penjelasan. Kemudian kedua ini ada sharing saja, baiknya diberikan kepada lap yang laporan penolakan gratifikasi tinggi bukan laporan gratifikasi eh, penerimanya. Karena yang terbaik menurut kami adalah berhasil menolak dan bukan menerimanya. Kemudian dari eh, Ibu barangkali Ibu Yosi, ya pertanyaan kepada eh, kedua narasumber, bagaimana cara membedakan gratifikasi dengan kebiasaan ketimuran? Ya, pemberian sebagai rekan atau teman. Kadang ada teman akrab jadi pejabat, Kemudian ketika bertemu, memberikan traktiran dengan alasan teman akrab. Nah, ini susah ya, sulit ditolak. Nah, atau kalau keluar dari kanton sendiri dan tidak merugikan negara, kan harusnya tidak masalah kan? Iya. Baik, mungkin eh, Master Dede berangkat dulu, baru nanti yang terakhir eh, yang Sugi. Silakan. Baik, untuk yang nomor satu dulu ya. Eh, nomor berapa? Nomor enam nih. Ya. Wow. Uh, terkait pelapor gratifikasi mendapat perlindungan ini uh, sebetulnya bisa bisa dua-duanya jadi kalau misalnya ada juga kan uh, katakan begini ya dia uh, dalam satu tim kemudian anggota atau kelompok dalam tim personil dalam tim itu hanya dia saja yang lapor uh, kemudian yang lain tidak itu biasanya dapat intimidasi begitu ya itu bisa dalam konteks itu jadi seseorang yang juga perlu perlindungan gitu ya dia dibully di, di, di apa diancam dan seterusnya bisa bisa terjadi gitu ya karena kalau dia lapor berarti yang lain ketahuan ya seperti itu jadi sebagai pelapor atau bisa juga seseorang yang melihat gitu ya melihat kejadian oh atasannya atau rekannya menerima gratifikasi kemudian dia lapor sebagai whistleblower jadi bisa dua-duanya. Kalau pendapat saya seperti ini. Jadi eh, apa perlindungan bisa untuk dua-duanya. Kemudian eh, reward ya reward ya bagus juga sih untuk eh, pelapor at, apa untuk penolak terbanyak. Tapi dalam konteks sekarang kadang-kadang eh, kan bisa ini ya bisa saja eh, pemberian itu tidak diketahui gitu. Jadi susah di, di, di apa modusnya macam-macam lah. Bisa lewat pembantu, bisa lewat supir ya, bisa lewat istri atau bisa lewat anak misalnya gitu ya, dan itu uh, susah ditolak, jadi artinya kita agak susah untuk memilah-milah, mana yang lebih baik ya, nolak atau uh, terima terus laporkan kecuali memang kondisinya uh, dia memberi, kemudian kita punya uh, kesempatan atau punya kondisi yang memang memungkinkan menolak, saya kira uh, konteksnya bagus juga gitu ya itu tanggapan saya untuk Pak Indra terima kasih pertanyaannya bagus sekali kemudian ini Mas Yosi atau Mbak Yosi uh, kayaknya Mas Yosi ini um, bagaimana cara membedakan gratifikasi dengan kebiasaan ketimuran uh, atau pemberian sebagai rekan atau teman uh, ya kalau misalnya apa konteksnya dengan teman itu memang Ketika kita bertemu dalam konteks kedinasan itu sebaiknya memang dihindari, gitu ya. Kalaupun teman, ya. kalaupun teman, misalnya, tapi dalam konteks kita sedang berdinas itu susah dibedakan antara urusan dinas atau urusan pertemanan. Meskipun eh, dalam konteks yang lain kita tetap teman, begitu ya. Tetapi dalam konteks beri memberi sebaiknya dihindari karena ketika kita bertugas agak sulit untuk memilah-milah mana yang memang ya tulus sebagai teman atau dia karena berkepentingan dengan uh, jabatan kita gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari. Ya. Uh, kalaupun misalnya tidak terbukti ya, tidak terbukti bahwa itu gratifikasi yang uh, apa memang terkait jabatan agak sulit kalau dalam posisi kedinasan pasti uh, susah dibedakan. Oleh karena itu sebaiknya uh, dihindari ya meskipun mungkin dalam konteks itu kita harus jelaskan ya, harus jelaskan bahwa posisi saya begini sehingga eh, apa kalau bisa eh, nantilah kalau mau eh, situasi yang lain begitu ya demikian mungkin pada saat reuni atau apa gitu ya yang bareng-bareng gitu ya demikian mungkin dari saya masan sekalian master closing statement barangkali ah oh, closing statementnya eh, ya untuk menjadi pelopor dari eh, budaya anti korupsi dan budaya gratifikasi ini perlu perjuangan sehingga kita harus tetap semangat dan siap untuk apa di ya jangan terpengaruh pada pujian atau cacian gitu ya intinya lempeng aja gitu demikian dari saya mah. Terima kasih mas Oke langsung Ayang yang silakan. Ya terima kasih atas pertanyaan yang super ini. Pertanyaannya sebanyak teman karena waktu terbatas ya dipilih oleh panitia. Terkait dengan ini tadi menguatkan saja pernyataan dari Master DD, Bahasanya tadi betul, kalau dia sebagai pelapor dirinya sendiri, maka di aplikasi GUL itu, kita kasih pilihan. Apakah pelaporan Anda ini ditembuskan kepada OPG atau tidak? Gitu. Berarti jika Anda klik tidak, berarti kami menganggap pelaporan saudara ini sebagai sekaligus pribadi dan rahasia, sekaligus sebagai WPS. Nah, gitu. Nah, Pertama, kalau Anda melaporkan diri sendiri dalam gratifikasi ini, maka ada perlindungan hukum. Maka sesuai dengan kesepakatan Rakornas UPG tanggal 18 November tahun 2018 di, di Bogor, dan salah satu penandatangan di pernyataan tersebut adalah perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Master VD, maka kemudian sebagai klausul merubah tadi peraturan komisi KPK tadi, peraturan KPK, sehingga di situ ada perlindungan, perlakuan perlindungan hukum. Perlakuan atau perlindungan pada pelapor, artinya jangan dibully, jangan seperti puisinya salah seorang master dari Kementerian Kesehatan ini. Aku dulu lapor gratifikasi, dianggap sok suci, sedih. Gitu. Makanya nanti bisa, dibagi itu, Master. Ini siapa? Saya nggak sebut nama, nanti khawatir beliau tidak berkenan. Artinya apa? memang sebutan itu berarti dibully tuh ya ya alumni KPK nih lapor KPK nih suci sok suci dia ini ini itu sebenarnya itu bulian nah saat ini dengan peraturan KPK dengan Perkom 2 2019 tadi maka diminta untuk ada pelindungan nah kalau toh nanti misalnya ada eh, dari KPK menyurati kepada Inspektorat Jenderal ataupun Kementerian untuk melakukan perbenahan kepada si eh, pemberi gratifikasi tersebut maka harus disampaikan tolong dilindungi si pelapor ini ini sebagai orang baik kan gitu jangan sampai itu dipindah gitu kan itu yang 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 jadi perhatian itu betul menambahkan saja itu satu, yang pertama yang kedua kalau dia sebagai whistleblower system itu pelindungannya pelindungan hukum sesuai dengan undang-undang pelindungan saksi saksi dan korban di situ ada perlindungan hukumnya bahkan dia dapat penghargaan dengan peraturan peraturan pemerintah yang baru itu. Bahkan dia mendapatkan maksimum 200 juta dari hasil pelaporannya itu dilindungi, kemudian dirahasiakan, kemudian juga diberikan imbalan penghargaan jika nanti hasil yang diadukan itu terbukti ya begitu, inkrah di pengadilan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan ini kembali di masalah rasa saja tadi contohnya Master Ek tadi begitu rasanya begitu si kakak ipar ini memberikan saya itu karena apa sih karena teman karena keluarga atau karena saya sedang dalam jabatan sebagai PPK kan begitu maka tadi kembali ditanyakan pada hatimu jika tentram itulah kebaikan masalahnya adalah terbiasa jadi hatinya udah bebel lah. itu perlu tadi kembalikan ke aturan begitu nah reward sebetulnya adalah perlu dibedakan nah itu yang pertama yang kedua khawatir mohon khawatir justru Bapak Ibu semua ini dijadikan dijadikan alasan dijadikan satu pembenar untuk menyusup ke yang lain supaya membuktikan pengalaman saya sebagai auditor ya di zaman waktu itu ya melakukan pemeriksaan proyek di lapangan kami hanya tiga orang tapi yang ikut tiga mobil berapa orang itu tiga mobil ikut kemudian makan bareng biaya biayanya apa biaya makan siang pemeriksaan bpkp kan begitu biasanya nah, apakah juga seperti itu bisa jadi yang bersangkutan juga akan membeli, memberi, apa, mengambil keuntungan untuk keluarganya atau untuk yang lainnya. Begitu, nah, seperti itu, makanya perlu dibedakan. Ini sekaligus juga tadi menjawab pertanyaan Pak atau Bu Yosi itu. Nah, tinggal satu kata saja, tinggal satu kata saja tadi berani untuk mengungkapkan. Mohon maaf, Pak, ini karena dalam dalam dinas, Walaupun perintah kawan ya, bro, friend, PSBS. -PS. Bagi kami nggak masalah. Di KPK itu juga begitu. Ini sorry bro, saya tugas ini. Jadi kita BSPS -BS ya, bayar sendiri-sendiri ya. Oke, walaupun kan teman kita tanya, contohnya saya. Dari saya ex Kupang, BPKB. Saya misalkan ke Kupang, ketemu kawan lama di Kupang. Kita misalkan tadi itu kangen-kangenan, kita makan bareng. Harusnya kita orang pusat yang bayarin, bukan dibayarin orang orang sana dong. Harusnya kan begitu. Harusnya begitu kan. Nah, kalau nggak bisa ya udah BSPS -BS saja. Sing ketemu kan? Dan begitu. Jadi begitu, bukan sulit. Sulit tapi bisa. Daripada bisa, tapi sulit. Closingnya adalah: "Mari kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa." Sulit, Pak. Mbak papa, susah, Pak. Enggak papa, yang penting bisa. Mari kita coba. Dari mana? Dari diri kita sendiri, dari saat ini juga, dari hal kecil yang kita bisa. Apa waspadalah? Gratifikasi itu adalah galau, dekat dengan korupsi akar korupsi dan bisa jadi bisa jadi itu adalah korupsi itu sendiri karena di antara yang halal haram ada yang subhat Waspadalah dengan yang subhat ini demikian sayang Sugi terima kasih burung Papua indah bulunya terima kasih Bapak Ibu semua mudah-mudahan selalu bahagia Amin mari kita beri aplaus kepada kedua narasumber kita yang sangat hebat ini sangat terima kasih Tatkala mentari bersinar di Maroke, bersyukurlah. Tatkala matahari terbenam di Sabang bersabarlah. Saat siang hari menari-nari bekerjalah, saat bulan purnama di malam hari berseri-seri beribadahlah. Hiduplah sejujurnya, hiduplah sewajarnya. Kemudian bekerjalah seharusnya, bergaullah sepantasnya berdoa berdoalah sepatutnya korupsi merebak aparat bertindak gratifikasi ditolak kemengkes berakhlak kehadapan seluruh asn kemengkes, mari bergabung pada pak prokes sekira demikian mohon maaf lahir batin wabillahi taufiyah hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat tanpa korupsi. Dari Makassar, kami tutup pukul 11 atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, kami kembalikan kepada NC, Mbak Juwita. Makasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber atas paparan dan materinya yang sangat menarik. Dan juga moderator yang telah memimpin jalannya sesi ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengumuman karya terbaik CPNS Kemenkes tahun 2021 mengenai kampanye anti korupsi. Berikut nama-nama pemenang berdasarkan kategori. Kategori untuk hasil e-learning dimenangkan oleh posisi satu adalah dari Benji Tara rafael dari Jepang yang keseluruhan peringkat kedua itu dari ada Nico Hartandi dari Bank PT DK yang ketiga adalah dari Wi Herianto dari Indonesia. Top scoring selanjutnya adalah pemenang Kalau Lalu kategori postingan dengan jumlah like terbanyak dimenangkan oleh akun Jaizul Usrah dengan nama Muhammad Jaizul Usrah. Kemudian dengan kategori poster dengan jumlah komentar terbanyak itu ada dari Self Voice. Oke, okay, terima kasih. Itu tadi nama-nama pemenang karya-karya terbaik dari CPNS tahun 2021, teman Baik, mungkin eh, para pemenang bisa berkesan, bukan berkesempatan, berhak mendapatkan souvenir dari Inspektorat Jenderal. Mungkin eh, Bapak Master Ahmad Suryaman ada yang mau disampaikan? baik mohon izin Bapak teknis, Bapak. Ya? Okay. untuk para pemenang yang tadi disebutkan uh, oleh mbak Wita tadi ya, yang paparkan di depan uh, mohon nanti men, uh, apa ya, uh, dm ya ke ig-nya pak Prokes yang nama, -nama tadi yang nama-nama tadi disebutkan untuk mendm ke I, uh, akun ig-nya pak Prokes untuk menandakan bahwa yang bersangkutan memang uh, memiliki akun tersebut oke okay, terima kasih mbak Wita Ya, terima kasih, Master Ahmad. Bisa sedikit? Gimana, Pak? Maaf, tambah sedikit. Boleh, ya. Pengumuman sedikit, ya. Untuk Bapak-Ibu ASN, insya Allah, PMK 58 tahun 2016 tentang sponsorship, ya, Pak Prokes akan laksanakan mungkin bulan depan. Makasih, itu saja. <laughs> baik terima kasih Master Andi baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dengan berakhirnya tadi materi dan closing statement serta pengumuman karya terbaik dari CPNS Kemenkes tahun 2021 maka acara webinar pengendalian gratifikasi tolak gratifikasi ditolak Kemenkes berahlak selesai dilaksanakan kami selaku panitia mohon maaf, apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, kami mengingatkan kembali Bapak dan Ibu yang belum melakukan absensi, sekiranya untuk dapat segera mengisi form absensi pada link yang tertera pada kolom chat, karena sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah melakukan registrasi, mengisi absensi, dan form evaluasi kegiatan. Sertifikat akan dikirim ke email peserta selambat-lambatnya 14 hari kerja pasca pelaksanaan webinar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama di Kementerian Kesehatan. Sebelum acara ini, kami tutup, izinkan saya membacakan pantun penutup: "Makan kolak di garasi, ditemani oleh kekasih hati, lebih baik nah, ya. tolak." gratifikasi daripada sengsara nanti. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.